Silahkan, Kenapa ayo. takut? Ayo, ini arena beda, ini Iya, arena ibu tiket ramai beda ini ini. suara ini nggak ada. Kenapa takut? Kedengaran suaranya, Pak Takut ibu. Vivo. Suara anda, suara ibu nggak ada. Takut sama Pak Vivo. Jangan takut, bu. Saya nggak apa-apa kok. Bagus, saya. Apa dia Menangis bilang Pak Bombay Vivo? Nanti nih. Menangis Nggak Bombay. kedengaran suaranya tuh. Apa dia bilang Masa? tuh? Nggak kedengaran tuh. Dia Berteriak ibu, Pak bilang, Vivo, teriak. Ibu Rahma takut ya dengar suara Pak Vivo. Sudah takut. Berarti dia ini ya, nggak ngomong ya. Perbaiki dulu mic-mu, perbaiki dulu itu anumu Pak Vivo. Sudah Pambun. Sudah bagus itu Pak Vivo. Karena begini Bu Rama, ucapan saya akan berkuasa kepada ibu. Mati kok. Mantap, mati kok. Hati-hati ya, Pak, makanya, ingat ibu, usia kalau Pak. Saya, kalau nggak begini Bu, kalau ibu nggak sanggup kira-kira nggak usah bicara. Jangan dulu. Saya ingatkan ibu, kalau nggak sanggup ibu nggak usah berbicara. Betul. Bicara saya akan bisa berkuasa kepada ibu, Bu. Ya, sudah warning ini, sudah peringatan di awal ini. Jadi harus siap-siap ya, betul ini kalau mau ibu. Bicara. Betul, Pak Fisio. Kalau Anda tidak ini mampu peringatan. Berbicara, lebih baik ibu diam aja. Wih. Tapi Bu Rahma mampu ya. Betul, saya Bu Rahma mampu ya. Demi Tuhan saya. Karena Anda kalau tidak mampu, lebih baik ibu diam, belajar dulu, ibu mendengar aja dulu, ibu. Oke? Okay? Goodbye, Aduh. Bu Rahma. Bu Rahma nah, mampu ini. Ya. Biasa itu, oke. Pak Ibu nggak berani lawan Bu Rahma. Pak Ibu nggak berani lawan Bu Rahma, bilang. Pak Ibu. Berani nggak, Pak Ibu? Anda bilang Pak Ibu pulang jalan kaki. Aduh. Apa ini Pak Ibu ini? Bilang sudah konsentrasi gara-gara Pak Ibu ini, ampun. Eh Pak Vivo gini Pak Vivo. Jangan konsentrasi ibu, bicara pun nanti ibu akhirnya nggak bisa bu. Jangankan konsentrasi, bicara saya tidak bisa. Pegangan. Waduh, Pak Vivo saya pegangan. Catat ini kata-katanya nih. Enggak, Pak Vivo pegangan ya. Kalau pegangan. Anda bermain-main kayak gitu bicara dengan Pak Vivo, maaf bu, seribu maaf. Bisa Anda nanti bicara Anda nggak bisa, nggak mampu Anda bicara bu. Hebat itu apa ya, Roh Kudusnya Yesus ya, Roh Kudus ya yang di badannya Pak Vivo ya, bukan Roh Kudus atau apapun itu urusan saya bu ya, kita kan tapi belum kalau diskusi ibu berbicara jujur dan tidak Pak Vivo, kita kan belum diskusi, belum mulai, sudah kamu sudah naik tensi nih, belum diskusi, belum mulai kok. Bukan naik tensi, ibu yang naik tensi nanti. Maka saya, ibu pernah kata, Anda katakan jangan kamu mengatakan Pak Vivo sama saya seperti itu, ibu pernah Anda katakan bukan? Apa tuh gue bilang? Apa? Begini, pernah saya tanya ibu, kalau Anda perempuan yang berzina, bagaimana Tuhan Anda menolong Anda? Tuh, gini, itu hari itu aku tidak suka bahasamu kalau ke aku, misalnya bukan kalau tidak ada. Suka. Ini kan logik, ini kan tentang itu yang saya, bukan Anda melakukan itu, bukan, Ma, bukan. Seandainya ya. Kalau Anda berzina, bagaimana itu Tuhan, bagaimana penolongan Anda menyelamatkan, diselamatkan Anda? Kita kan minta ampun, pengampunan dosa sudah ku kasih tahu caranya hari minta ampun, itu, bagaimana itu. Cara minta ampun? Ya caranya misalnya ampun, itu bagaimana? Caranya begini ya, misalnya begini ya, kita ini bersalah, berdosa ya, kita mandi wajib lah segala macam, minta pengampunan, permohonan ampun kepada Allah, bukan Tuhan yang turun ke bumi mati. Nggak ada di konsep Islam itu begitu, Tuhan bunuh diri atau anaknya dia bunuh untuk mengampuni dosamu, nggak ada itu di Islam. Kalau kita bertobat. Ibu, bagaimana cara mengampuni ibu? Ya, kita bertobat, Iya, makanya bertobat. Di bagaimana cara mengampuni ibu? Ya, Allah itu Maha Pengampun di dalam Al-Qur'an. Iya, tahu Allah itu Maha Pengampun. Cara pengampunannya kepada ibu bagaimana? Oke, sekini ku kasih tahu ya. Panggil istrimu, kau tempeleng istrimu itu, kau tempeleng istrimu, terus kau minta maaf. Nah, di situ dia mengampuni kamu. Kamu ngomong itu sudah murah namanya. Yang saya tanya bagaimana itu yang Anda sesembahan Anda mengampuni Anda yang berzina, caranya bagaimana? Kita memohon, Anda mandi tobat, sholat, minta pengampunan. Iya. Ya, gimana? Emang kamu pikir Tuhan saya mau turun ke bumi kayak Tuhan itu lalu digebukin, dibunuh, diludahin? Bukan. Yang caranya mengampuni ibu bagaimana? Membawa ibu berdiri sampai ke surga. Pipo, di dalam Al-Quran itu Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Iya, cara pengampunannya. Caranya gimana sih Allah Maha Pengampun?
pengampun enggak ada pakai cara turun ke bumi. Gini-gini. Maaf. Ya semua orang anak kecil pun tahu Tuhan itu pengampun. Ya. Gini, cara pengampunannya bagaimana menurut gini. Kehidupan Ibu? Dan gini, jangan kamu samakan dengan konsep di agamamu. Tuhan turun ke bumi menuntut diri. Dari mana saya samakan? Terus apa? Aku kan sudah bilang kita itu pengampunan bertobat dengan jalan bertobat. Iya, sekarang Ibu berzina, lalu Anda diampuni, Anda Ibu katakan pernah. Bagaimana cara dia mengampunimu? Itu mulutmu itu sampah. Jangan kau sebut aku, coba contoh yang lain. Ini jangan kan teknologi ada secara kehidupan. Enggak, aku tidak setuju kalau kau tujukan ke aku. Cara jangan, kehidupan jangan. Yang saya tanya, bukan coba misalnya gini-gini. Misalnya ada orang berzina, itu lebih elok. Misalnya ada orang berzina. Dan Anda yang berbicara dengan saya, kenapa orang lain saya libatkan? Dan aku tidak mau seperti itu. Kenapa Anda libatkan orang lain, Anda dengan saya berbicara? Taruhlah kalau istrimu berzina, kau ceraikan. Nah, ibu gitu. Yang saya itu tanya, hukum. Bukan saya, bukan istri saya. Kau sampai tidak sampai. Ya mungkin Pak Vivo bisa pakai contoh lain lah, bilang kalau ada orang gitu lah, bagaimana caranya Allah mengampuni gitu. Saya ikuti. Kalau ada orang yang berzina, bagaimana Tuhan mengampuni dia? Baik, saya ikuti. Mungkin Anda tidak bisa menerima itu karena Anda standar ibu itu dah. Dulu lah, saya ikuti Bu. Iya, aku nggak mau ya. Terus gini caranya kalau dia berzina, dia mau. Bu, dengar dulu Bu. Maaf Bu, bukan saya ibu katakan ibu berzina ya. Titik tolaknya bukan. Baik, kita buat kepada orang lain, siapapun itu. Orang lain berzina, bagaimana mengampuni dia? Di dalam Al-Quran, Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Ya, kalau dia bertobat. Saya tahu, Anda ibu tahu, ya cara pengampunannya bagaimana? Ya itu urusan Allah, Pipo. Bukan dia turun ke bumi bunuh diri, diludahi, terus mati di salib. Enggak ada konsep begitu semua dalam Islam. Semua urusan Allah, semua urusannya. Cara lebih spesifik. Ya Allah, ya Allah. Mana otakmu itu, kau taruh di mana otakmu dulu? Coba sebut, di mana kau taruh otakmu itu? Cuman caranya? Ya tidak ditahu caranya, Allah maha pengampun, Pok. Di Al-Quran itu, Allah maha pengampun, Pipo. Iya, cara pengampunannya bagaimana? Ya, kita dengan cara bertobat, memohon pengampunan, ada juga mandi tobat. Kita mohon, Pipo. Walaupun Yesus mati tersalib, di Bibelmu itu harus banyak. Bukan itu Yesus, ini nanti kamu ke Yesus, nanti kamu ke Yesus. Dengar. Di Bibelmu itu, dengar dulu. Kan sudah aku jelaskan, kau terima atau tidak itu urusanmu ya. Aku terima cara pengampunan. Iya, betul. Gini. Jadi Pak Vivo, bentar, sambil lali. Jadi Pak Vivo, Ibu Rahma sudah menjelaskan sebisa mungkin berdasarkan kitab atau dalil ya. Masalah nanti Pak Vivo terima atau tidak itu urusan lain. Supaya diskusi ini berkembang, silakan dilanjutkan pertanyaan yang lain Pak Vivo atau Bu Rahma. Silakan. Nah, aku kasih lagi contoh satu Bang host ya. Misalnya gini Pak Vivo nih, anakmu nih mencuri uang kan? Mencuri uangmu gitu loh. Karena kamu pelit toh, kau pelit, anakmu mencuri. Terus kamu bilang, kenapa kau mencuri? Anakmu enggak lagi Pipo, enggak lagi Pak Pipo, gimana ya kamu dipanggil anakmu ya? Enggak lagi Bapak, aku tidak akan lagi mencuri, aku mohon ampun. Nah kamu ini sebagai orang tua pasti kan sayang sama anakmu, kasih anakmu, kau ampunilah dia. Enggak mesti kau jungkir balik bunuh diri. Oh iya, Rama. Berarti kamu analogikan kamu Tuhan begitu? Ya contoh kan. Iya, kan kamu tidak paham tadi. Hei, perempuan. Itu kan perempuan. Kamu analogikan kamu Tuhan. Nah, itu kan mulutnya nih, ini mulutnya sampai nih, aduh, ini ajaran kasih. Makanya kamu itu ngomong gak pernah benar. Kamu analogikan kamu Tuhan kan? Bukan aku Tuhan, aku nyontoin. Tapi kamu katakan tadi seperti itu. Aku nyontoin misalnya anakmu. Iya, kamu contohkan kamu Tuhan. Ya misalnya kamu tidak paham iya, tadi. Iya misalnya walaupun, kamu Tuhan. Walaupun ku kasih contoh itu tempeleng istrimu. Misalnya kamu paham. Tuhan, gitu. Ya Allah, itu misalnya anakmu ambil uangmu. Iya misalnya anakmu. Kamu Tuhan, ya gitu. Enggak. Kok saya Tuhan? Kamu yang katakan misalnya, tadi. Misalnya kamu samakan kamu dengan Tuhan, kesombongan di misalnya, dalam hidupmu, kamu, di dalam misalnya, dirimu begitu tinggi. Ya kamu analogikan kamu Tuhan. Pantasan kau mengimani manusia jadi Tuhan, ini otakmu nggak nyambung. Makanya pikiran akalmu itu sudah muradul lah mana, Bu. Kamu pikirkan kamu Tuhan, kamu akan dalam kamu samakan kamu dengan Tuhan. Tapi kok, di dalam Bibelmu
Allah itu bukan manusia, bukan Tuhan. Kamu tadi mengatakan itu. Tuhan kan ya Allah. Analogi seperti ini kamu katakan kamu dengan saya. Otakmu begini karena begini, otakmu inilah enggak nyambung. Otakmu udah soak. Bang, Bang Pipo di Bible itu Allah bukan manusia, bukan pula anak otakmu manusia. Otakmu sebelah kanan udah soak kalau begitu. Karena logi kok kamu Tuhan dan dulu kamu Tuhan. Ya Allah. Bukan aku Tuhan, aku nyontoi misalnya anak, bukan kamu tidak paham dengan kamu Tuhan kan? Coba dulu, siapa kau ini? Dengar dulu, Sarah. Makanya hati-hati kamu kalau kita bertuan hati-hati. Jangan sembarono kamu katakan Tuhan seperti itu. Kamu kan tidak paham, jadi aku contohin. Dari paham mana ibu katakan analogimu dari seperti Anda jadi Tuhan? Ya bagaimana kan kok tidak paham? Ya cara menjelaskannya gimana? Tanda pemikiran ibu, pemikiran perempuan, hanya sebatas itu lalu kamu anggarkan, lalu kamu paparkan di dalam hati-hati kau nanti stroke. Hati-hati, tenangkan diri. Tenang. Kamu supaya diskusinya jalan, jangan tinggikan dirimu perempuan. Loh, laki-laki. Kau kenapa laki-laki? Sabar. Tenang. Jadi Pak Vivo, tadi itu mungkin permisalan bahwa manusia ini juga kan punya ada sifat ampun ya. Betul tidak Pak Vivo? Betul. Oke, jadi analoginya Bu Rahma tadi, seandainya anak Pak Vivo mencuri, lalu dia sudah meminta ampun sama Pak Vivo. Umpama Pak Vivo mau mukul dia nih, dia sudah minta ampun. Kira-kira itu jangan Anda pakai kepada Tuhan. Iya, bentar. Belum kesana. Siapa ada analogi mencuri orang kepada Tuhan? Bentar. Kira-kira Pak Vivo ini ampuni anaknya enggak? Maafkan anaknya atau tidak Pak Vivo? Enggak, mungkin Pak Vivo sendiri jangan Anda pakai kepada Tuhan. Kamu pikir Tuhan itu bisa akal pikiran seperti Anda? Bukan bicara Tuhan, bicara pengampunan. Manusia kan punya juga ya, rasa ampun, rasa. Bagaimana mengampuni kalau itu perempuan ini berzina? Tapi bukan, ini kan analogikan dulu caranya bagaimana? Maksud, oke, begini Pak Vivo. Kita coba tanya ke Pak Vivo. Yang dimaksud Pak Vivo itu kan sudah tadi dijelaskan sama Bu Rahma. Menurut Pak Vivo masih kurang. Apa yang seharusnya Tuhan itu lakukan gitu loh untuk mengampuni dosa seperti itu? Coba Pak Vivo jelaskan. Betul. Biar paham Bu Rahma. Harus gimana? Harus bagaimana tuh menurut Pak Vivo? Iya. Karena begini pertanyaan sama perempuan ini. Perempuan ini mengatakan pernah saya bicara dengan dia, diampuni. Bagaimana dia diampuni sebagai manusia? Kan begitu. Kau itu sudah tua banget, kau itu mulutmu perbaiki. Oke, sebentar Bu Rahma. Kita tanya dulu Pak Vivo. Kira-kira bagaimana Pak Vivo? Kamu itu enggak ada moralmu kadang-kadang saya pikir. Kau bilang perempuan, harusnya kau panggil nama aku toh. Salah nama perempuan. Salah nama perempuan. Saya kan panggil nama perempuan itu lebih indah. Nama perempuan lebih indah. Enggak lah. Lebih ini lagi hai wanita. Lebih halus lagi tuh. Hai wanita. Ya, kalau wanita enggak halus. Oh, wanita enggak halus. Bahasa Indonesia wanita. Wanita su. Masih ada su-nya. Tidak pernah dikatakan perempuan su, enggak pernah. Dia mau contoh Yesus waktu dia panggil mamanya, "Hai perempuan." Kalau saya katakan Anda perempuan lebih terhormat, saya memang perempuan. Enggak lah, okay, Yesus okay, itu nurhaka okay. Yesus nurhaka waktu dia panggil mamanya itu, "Hai perempuan," waktu ke belum sampai. Ya kan dia nurhaka itu sepanggil mamanya, "Hai perempuan." Makanya Yesus memanggil perempuan, menghormati perempuan. Maka saya katakan, "Hai perempuan." Enggak boleh, mamanya itu harus dia hormati mamanya, harusnya. Hey, jadi kamu bukan perempuan. Kamu bukan perempuan. Ada nama aku, ada nama aku. Ada Nimo, ada nama aku. Ada Nimo aku. Oke, lanjut. Udah Pak Vivo, Gimana? Kau lebih baik kak. Dulu kau perempuan baru ada namamu. Nanti aku panggil kau tua bangka, mau enggak? Kalau kamu katakan itu, maka kamu enggak bermoral mengatakan itu. Karena itu tidak ada di dalam laki-laki. Makanya panggillah nama siap. Itu loh. Jangan panggil bukan, enggak lah kamu, panggil nama. Kalau kamu tolak kamu perempuan, jadi kamu apa? Ada nama aku toh. Lebih baik. Dulu kau perempuan baru ada nama. Itu dulu Pak Bimas, ini sekarang. Itu dulu, sekarang ini sudah ada namanya. Sekarang sudah ada namanya Bu Rahma. Saling menghormati lah. Kalau kau agama kasih nih, agama kasihan kau ini. Ayo, panggil namaku. Kamu perempuan.
Itu panggilan Yesus sama anak, sama mamanya, karena dia durhaka itu udah panggil, hai perempuan, jangan contoh itu, nggak boleh. Lebih tinggi nama perempuan daripada namamu itu. Ya Allah, ini orang, ampun deh. Oke, okay. Silakan di next aja, di next. Oke, okay, masih. Oke, okay, sekarang tadi Pak Vivo bilang, lalu bagaimana caranya Tuhanmu itu mengampuni, ya kan? Nah, sementara Bu Rahma sudah menjelaskan. Nah, apa yang diinginkan Pak Vivo sebenarnya? Enggak, yang saya tanya silakan, kepada silakan perempuan ini, itu bagaimana cara Tuhan mengampuni dia kalau ibu zina? Tadi nah, sudah dijelaskan Pak Vivo. Hanya pengampunan, jangan yang tidak beragama. Itu sekali pun kita tahu dia pengertian pengampunan. Pengertian pengampunan lebih besar antara manusia dengan yang berzina. Tuhan itu dengan yang berzina, bagaimana caranya dia mengampuni? Kau buta huruf ya, ada nama aku itu. Ya kau buta huruf, jangan-jangan kau ini enggak sekolah, enggak bisa baca itu nama aku. Bacalah nama aku itu, kalau kau enggak bisa, enggak bisa dengar baca. Kau kan perempuan. Ya ada kan nama aku, kalau kau panggil tua bangka mau enggak? Kalau kau panggil saya laki-laki pria, saya enggak pernah keberatan. Enggak lah, harus sopan. Kita di dalam Islam harus diajar sopan. Dari mana kamu salahkan saya memang kalau kau perempuan? Dari mana kamu salah? Dari mana saya salah? Ada nama aku, ada nama aku. Iya, nama kau ada, tetapi kalau saya katakan kau perempuan. Nama itu, Pipo, pasang telingamu, jangan pasang dengkul. Nama itu sebagai panggilan. Apa kalau saya katakan kau perempuan mengganggu hidupmu? Iya, enggak suka aku pakai nama aku itu loh. Kalau enggak suka berarti kau enggak perempuan. Iya, kalau kuku panggil tua bangka mau atau tua bangke? Mau perempuan enggak? Kau atau tidak? Aku dulu, perempuan kau atau tidak? Menurut aku enggak sopan, Pipo, pakai nama aku. Iya, bukan sopan atau tidak. Kau deramu perempuan atau tidak? Ini dari dulu Pipo ini semakin tua, semakin enggak ada ilmunya, kenapa ya? Kepala batu ini Pipo, ini kepala batu kau. Iya. Dia enggak maunya saya bertanya terus. Dia maunya gini Bu Rahma ya. Dari tadi saya dengarkan, dia maunya itu bagaimana caranya Tuhan mau mengampuni dosa. Dia mau berpendapat begini, turun menjadi manusia, diludahi, digamparin, ya kan? Kemudian diikat, dipaku, ditombak lambungnya, mati ya. Cara mengampuni dosa begitu. Dia maunya kayak gitu jawabannya. Emang gue pikirin Tuhan mati mengampuni gitu. Mati lalu terkutuk kan?
Ya, maunya begitu cara pengampunan dosa. Tuhan harus terkutuk, dipermalukan, gitu. Maunya begitu Bu Rahma dia. Takut kan dengerin gua? Itu Yesus berhak. Yesus berhak sudah panggil mamanya perempuan. Itu salah satu kedurhakaannya itu panggil mamanya. Hei, aku dulu, kau perempuan atau tidak? Kau perempuan, biar saya tarik kata-kata saya. Jangan sama aku, Pipo. Saya tarik kata-kata saya kalau ada. Udah, nggak usah. Itu bukan topik. Makanya ibu jangan permasalahkan kalau saya katakan ada ibu perempuan. Jangan. Iya, tidak diperlukan. Udah. Sebagaimana Yesus juga memanggil ibunya perempuan. Hai perempuan, jadi wajar lah Pak Pipo mengikuti tuannya. Orang tuanya ngomong kayak gitu, tuannya juga ngomong binatang kok mending mulutnya. Ya wajar lah Bu Rahma, kalau Pipo ini kan sekristen, tuannya ngomongnya kasar juga kok. Wajar dong. Ini Hendy Seleb ya sini? Halo Hendy Seleb. Wajar dong. Halo Andy. Bang Handi. Hey, halo Andy. Iya, kenapa? Apa kabar bro? Baik Pak Pipo, baik. Tapi hari itu udah peleparandu, nggak mau lagi diskusi dengan Pak Pipo. Gimana mau diskusi kalau udah tua nggak ada ilmu, percuma kan buang waktu. Ada kan sudah bendera hari itu akan bendera, jangan anda ulangi lagi, nanti anda nangis bomba lagi. Nangis bomba ya? dia udah tua jadi Kristen, satu data di Bible saja dia nggak ada yang tahu itu lah. Disuruh kami ini Bible berjalan. Dia sendiri satu ayat pun saja dia enggak tahu gitu loh. Jujuran kami mengatakan itu tidak. Satu Bible data saja dia enggak ada tahu. Sehingga jangan kau pembohong. Jujuran kami mengatakan itu tidak. Jujur saya mengatakan Pak Pipo itu tidak punya ilmu. Anda katakan saya tidak mampu Pak Pipo, saya leparan dulu akan bendera. Anda katakan Anda diam. Oh, jangan bicara Anda diam. Saya pernah mengatakan begini, saya itu paling minta ampun diskusi sama orang yang tidak cerdas atau bodoh, karena orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Bukan, jadi saya ampun. Saya cari dulu orang yang bisa diskusi dengan Pak Pipo. Anda katakan, sebagaimana yang tertulis di Hezkel 16:35. Oleh karena itu, hai perempuan Sunda, dengarlah firman Tuhan. Ini jangan ada suka-suka lagi. Jadi Hezkel 16:35, oleh karena itu hai perempuan Sunda, dengarlah firman Tuhan. Begitu. Bang Andi coba dengar kata Pak Vivo terakhir. Apa bagaimana Pak Vivo? Bagaimana Pak Vivo? Dengarkan Bro Andi. Saya enggak tahu apa Jumanda itu apa Tito Anda. Kalau di tempat Anda, saya suka-suka Anda mengki orang, membuang Pak Pipo. Ini nggak bisa ya, bro? Anda sadar? Bisa. Kalau saya mau kick Anda, bisa. Saya tinggal ngomong sama Pak Abu, kick. Kalau saya mau. Oh, terserah kalau Anda dikick. Kalau saya dikick, ya silakan semua. Enggak ada kick. Enggak ada kick di sini. Tidak ada kick di sini. Si Andi ini dari dulu sama Pak Pipo mengkick, memiut, itu aja ketahu dia. Enggak lain enggak tahu dia ini. Bukan apa ya Pak Pipo. Bising kalau ada kayak kenal pot racing. Karena stand up pemikiran dan koki. Kayak kenal pot racing gimana enggak aman gitu loh kalau kamu ada. Kasihan meme bos nganggur dari tadi di samping ini di bawah. Malam, Bro. Halo, host. Ya. Lanjutkan dulu. Sambil cas aja Pak Vivo. Pak Vivo cas tapi di mute. Kalau saya tas nanti kan enggak, saya tas dulu habis ini. Coba tes Pak Vivo. Tidak ada satupun data di Bible dia paham. Coba. Coba bahasa Yohanes 5:30 Pak Vivo. Langsung. Saya belum kamu langsung. Ya tahu kan? Asumsi dia asumsi. Enggak tahu dia Bible. Andi. Asumsi aja tuh Pak Pipo modal. Coba baca original teksnya Yohanes 1 pasal 1 Pak Pipo. Bukan. Gak paham dia. Pak Pipo. Ini semua di bawah bilang Pak Pipo jangan turun. Pak Pipo cas aja terus di mute. Okay, biar Pak Pipo di atas aja ini. Iya, di cas aja tapi di mute ya. Di mute. Iya, sambil ambil karung basah Pak Pipo. Diam kan dulu lah. Kalah, bro. Iya bro. Oke bro. Sahabat saya sama dia itu. Kalem. Iya. Ya udah kalem ya. Oke. Okay. Ya. Okay. Tuh saya mau bilang. Pak Vivo jangan turun. Pak Vivo jangan turun. Nah, semua minta di bawah itu. Pak Vivo jangan turun dulu. Woi, dah. Gua takutnya Pak Vivo nongol di sini lama-lama lu gak sambunan datang bawa trompet sangkakala bagaimana?
Tidak takut. Takut sudah, tidak berani dia sama Pak Vivo, takut dia. Takut. Saya undang tadi berapa kali, tapi tidak mau kayaknya itu ada Pak Vivo. Bukan enggak mau. Dicari Pak Vivo, Pak Luga bilang lah, saya tantang dia. Iya, saya bilang begini, bro, ada Pak Vivo di komal saya. Ah, enggak mau katanya. Tarik dulu dia. Tidak bisa ditarik kalau tidak masuk sini. Ya, buruan saya itu tarik dia. Diupkan trompet, kau ditupkan trompet, kau pingsan di situ. Oke, ini udah ya. Coba. Ya, mute cas dulu, cas. Saya beterin dah. Tiba-tiba nanti mati ini. Iya, cas dulu, cas. Oke. Makasih. Begini ya, kalau diskusi itu hati-hati ngomong kencang-kencang, takutnya kayak saya pun Ibrahim ngomong kencang-kencang, gigi palsunya kelempar gitu loh. Itu. Iya. Santai aja. Mengingat usianya okay. Gitu, makanya tadi aku bilang ingat usia Pak, nanti stroke. Kita kembali ke meme bos saja. Lato ini namanya berubah-ubah terus. Iya, selamat malam semua. Ini juga gimana? bisa mengguncang ini Brio. Lato ini suka mengguncang ini. Oh, lebih gawat. Ini bisa lebih gawat dari Pak Vivo ini. Bisa terjadi gempa bumi kalau gitu. 8,7 skala Richter. Bukan skala Richter, skala bawah. Wes, mantap bener. Kenapa ganti nama Lato lagi ini, Mek? Enggak, aku fans sama dua Lato ini. Sebenarnya aku mau buat duo Lato, cuman duonya itu lupa. Kalau meme bos itu lagi ngomong gitu ya. Semua penghuni kubur lagi pada naik ngobrol sama dia. Ampun. Ayo tentukan topik lah, udah aja dialog lah. 1-2 jam lah. Iya, sampai Bu Rama, ayo Bu Rama, ayo tentukan topik Bu Rama. Topiknya aja, gini topiknya ya. Dua arah ya. Iya, dua arah topiknya, gitulah ya. Perbedaan antara Isa atau Yesus itu aja. Yesus itu siapa? Isa itu siapa? Nabi Isa siapa? Itu aja. Biar enteng saja gitu lah. Ibu Rama menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, Meme menjelaskan Yesua Mesia. Adil kan? Boleh. Dan mudah kan? Mudah. Gitu. Bagaimana ya. Ibu Rama? Mudah, tapi kan kalau gitu apa ya? Kalau kita di Islam kan ya Nabi saya rasul. Iya kan Pak menjelaskan, nanti ada moderatornya iya. Bertanya iya, nanti kepada moderatornya bertanya kedua kepada pembicara. Iya, nanti gitu. Begini Bu Rama, nanti kita lihat dari sudut pandang menurut Islam itu siapa Kak Isa dan menurut Kristen siapa Kak Isa ini sudut pandangnya. Nanti kita lihat sudut pandang masing-masing. Menurut Kristen siapa Yesus, menurut siapa Nabi Isa alaihissalam, baru itu tanya jawab. Ya, boleh. Itu salaman, terima honor, pulang gitu. Oh iya benar. Benar. Okay. Mantap. Ayo. Silakan. Prabu, monggo. Ayo silakan. Yang mau duluan siapa, Bu Rahma atau Meme Bos untuk menjelaskan perbedaan antara Isa dan Yesus? Perbedaan sama, apa persamaan? Isa kan dengan Nabi Isa kan dengan Yesus sama. Coba jelaskan silakan Bu Rahma. Oke. Gini ya, Nabi Isa itu di dalam Al-Quran, dia seorang nabi ya, memang dia dimuliakan oleh Allah. Kan? Ibundanya Maria, makanya namanya itu Isa Ibnu Maryam. Ya kan? Apalagi ku bilang ya, literasi ku gak terlalu ini sih, soal banyakan. Kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang dimuliakan, didekatkan kepada Allah ya. Ya memang dia dia termasuk orang didekatkan kepada Allah dan dia berseru kepada kita bahwa dia berseru kepada kaumnya bahwa sembahlah Allah, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kan di dalam Al-Quran. Dan apalagi ya, kalau Isa, makanya aku bilang kalau Isa sih apa yang enggak terlalu luas literasinya karena buat kan ya dia nabi rasul yang dimuliakan oleh Allah. Oke, silakan Meme Bos, silakan.
Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi jika memang teman-teman muslim bertanya kepada saya, yaitu salah satu adalah seorang Kristen, menurut Anda siapakah Yesus? Saya mengatakan bahwasannya Yesus itu luas. Luas dalam konteks apa? Dalam konteks gelar. Jadi Yesus itu, orang Kristen mengimani Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja, tetapi sebagai Nabi, sebagai Rabi, sebagai anak Allah, sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi Alkitab itu menjelaskan siapa Yesus itu sangat komplit. Jadi kami itu memahami Yesus itu sangat luas ya, tidak sesempit seperti di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mutlak menjelaskan siapa Isa itu, mutlak bahwasan Isa itu hanya sebagai seorang nabi. Artinya mutlak ya, artinya Al-Quran menjelaskan siapa Isa itu tidak luas seperti yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Nah, Alkitab menjelaskan siapa Yesus ini sangat luas sekali. Maka orang Kristen ini melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi kami melihat Yesus itu bukan sempit seperti teman-teman muslim melihat Isa, tidak. Kami melihat Yesus itu sangat luas. Luas dalam konteks apa? Luas dalam konteks pemahaman tentang siapa dia. Nah, bersumber dari ayat-ayat. Nah, ayat mana saja mungkin sebentar saya akan paparkan siapa Yesus. Untuk sementara waktu saya rasa cukup dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan kembangkan siapa Yesus dan siapa Isa. Oke, terima banyak. Begini, ini biar seru. Ada Bang Albert John mau minta naik ini. Beliau juga termasuk asik ketika berdiskusi. Biar nanti sama Bang Handi, sama Bu Rahma, lawan Meme Bos, sama Pak Albert ya. Mungkin Bang Ucok gantian dulu, Bang Ucok ya. Bang Ucok. Oke, Bang Ucok tidak monitor, siap. Saya turunkan aja ya. Silakan naik Pak Albert John ya. Nah, Bang Handi. Bang Handi? Aku tambah sedikit ya, Bang. Iya. Nah, oke. Di dalam Ada. Nanti ada Pak Albert John juga ya. Sama Pak Albert juga nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, okay. Suaranya mantap. Iya, begini Bu, saya ingin menjelaskan. Sebentar Pak Albert. Nanti. Pak Albert sebentar. Iya. Pak Albert nanti saya kasih giliran, tapi sementara ini Ibu Rahma sama Bang Meme dulu ya. Nanti abis ini selesai kita. Oke. Okay. Di dalam Al-Qur'an. Silakan Bu Rahma. Al-Qur'an itu datang sebagai meluruskan ya Pak. Di dalam Al-Qur'an kan tertulis, Yesus tidak disalibkan, dia diangkat, diselamatkan ya. Dan dia diberi beberapa mujizat dia ketika dia bayi bisa berbicara. Intinya dia itu hanya sebatas nabi dan rasul ya, dari Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ya, tapi nggak bisa ya ke ini ya, ke bahasan Bible ya, mengkompar ke bahasan Bible ya Bang Kos. Silakan coba. Atau jangan dulu, nanti dulu. Ya. Silakan Bang Handi. Oh, saya. Mungkin sama Bang Handi, ya silakan. Karena ada Bang Albert juga. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Qur'an itu dikisahkan ada 60 ayat tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Ya paling sering kita dengar tiap hari itu sebagaimana di surat An-Nisa 157 itu ya, tidak disalib, tidak dibunuh dan diselamatkan. Nabi Isa alaihissalam itu hampir sama dengan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Siti Maryam dan seterusnya, kemudian melahirkanlah Nabi Isa alaihissalam. Dari kecil dia sudah berbicara membela ibunya bahwa dia bukan pesina ibu saya. Terus kemudian sampai dewasa itu Nabi Isa alaihissalam itu adalah diberi Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam seorang yang kami imani, tidak sah kami sebagai seorang muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada unsur keilahian, tidak ada unsur ketuhanan di dalam seorang Nabi Isa alaihissalam. Itu singkatnya dari saya dulu. Yang lain silakan. Oke, silakan Pak Albert John tanggapi. Penjelasan okay, tentang Isa di dalam apa Yesus ya, tentang Yesus. Iya, benar Mas. Saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara Isa yang kami tahu dari kitab saudara-saudara muslim dengan Yesus Kristus. Pertama dulu,
Dari segi Maryam saja, ibunda Yesus, itu di Alkitab jelas tertulis di Perjanjian Lama bahwa Maryam itu adalah saudara Harun atau Musa, itu anaknya Imran, itu dari suku Lewi. Sementara di dalam Al-Quran, Maryam itu adalah saudara Harun, saudara Musa, anak Amran. Iya benar. Jadi kalau di Alkitab, Maria itu adalah dari keturunan suku Yehuda. Jadi perbedaan antara zaman Harun dengan zaman Yesus itu berkisar 1500 tahun. Yang kedua, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang langsung datang, yang turun ke dunia dalam bentuk manusia. Sementara dalam Islam, Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Isa itu semenjak kecil udah semenjak bayi udah bisa berbicara dan dikasih kitab Injil. Sementara di Alkitab, Yesus itu tidak ada urusan dengan kitab. Injil itu adalah dia sendiri. Yang ketiga, Isa di dalam Islam itu tidak disalib. Sementara Yesus Kristus di dalam Alkitab jelas mengatakan, baik dalam nubuatan sebelum dia, baik setelah dia hidup dan dia menubuatkan dirinya sendiri, bahwa dia akan disalibkan, bangkit pada hari ketiga, mati dan bangkit pada hari ketiga, seperti itu. Yang selanjutnya, di dalam Muslim, Isa Al-Masih itu akan turun ke dunia di akhir zaman untuk membunuh babi dan mengapakan, mematahkan salib-salib. Sementara Yesus Kristus itu tidak punya musuh babi, musuhnya hanya iblis, dan dia tidak akan pernah mematahkan salib-salib, karena itu gak mungkin, gak ada urusannya. Jadi itulah banyak perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Intinya begini, saudaraku, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Quran, gak usah nyebrang dulu, Pak. Iya, ini kan kita lihat perbedaannya, Mas. Itu perbedaannya. Sementara Yesus itu adalah sang firman Allah, di mana dia mengatakan, sebelum Abraham ada juga aku telah, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan Yesus juga mengatakan, akulah awal dan akhir. Artinya Yesus itu bukan ciptaan, tetapi sang Dino, sing tau putih kok, sayang, rasul, putih, jeruk.
Firman Allah, saya menghargai Nabi Isa Anda kalau memang Anda apa menyamakan dia dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Tetapi kami juga sebagai hak yang punya otoritas, yang punya Yesus, ya tentunya kami juga bisa bantah karena itu tidak sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya jauh memang berbeda. Tapi tergantung saudara-saudara. Saya menghargai iman Anda. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, siapa yang mau ini? Mbak Bos mau nambah? Atau mau ditanggapi? Bang Andi langsung? Belum tadi, Bang Andi belum tadi. Oke, jadi langsung ditanggapi ya. Oke, silakan Bu Rahma. Silakan. Oke, Pak ya, kalau pemahaman Bapak menganggap Isa dengan Yesus itu beda, itu ya nggak apa-apa ya, itu pemahaman Bapak. Tapi menurut aku ya, aku sebagai seorang Islam Muslim, yang dikoreksi Al-Quran itu ya, pasti itu kan masalah penyaliban. Ya, bisa dikoreksi bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak disalib, malah diangkat, diselamatkan. Itu kan yang dikoreksi Al-Quran. Nah, adapun begini, Bapak harus sadari ya, ada gereja Islam Masih. Nah, gereja itu gereja resmi di Indonesia ya, Pak ya. Dan ada juga kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Betul. Nah, coba Bapak fair. Kalau Bapak memang mau menolak itu, coba digugat. Karena itu resmi, gereja resmi di Indonesia ya. Dan coba Bapak sadari sendiri ya, kalau ada penginjilan, ada kristenisasi kemana-mana, ke desa-desa, kampung-kampung, mereka selalu mengatasnamakan Yesus itu sama dengan Isa. Jadi kalau kamu itu masuk ke Kristen ya, kamu tidak meninggalkan Isa, karena Yesus adalah Isa. Ini kan sesuatu yang menurut saya itu munafik, Pak. Ya kan? Jadi menurut Bapak beda ya, terserah Bapak ya, tapi kami menganggap betul, yang dikoreksi Al-Quran itu adalah penyaliban. Silakan lanjut Bang Hani. Iya, bisa saya tanggapin? Ya udah, silakan langsung tanggapi aja, Pak. Saya ya, Mas. Ya. Ibu Rama kok bisa? Oke, begini dia, Bu. Dasar iman kami bukan yang punya gereja Isa Al-Masih. Dasar iman kami bukan kalender. Dasar iman kami bukan manusia. Tetapi dasar iman kami adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Ibu. Alkitab itu, firman Tuhan itulah antara yes dan no. Antara ya dan tidak. Tidak bisa ditawar-tawar. Anda mengatakan penginjilan berkata, para penginjil misionaris, bahwa ini Isa Al-Masih, Anda sama dengan Yesus kami. Itu terserah mereka, Ibu. Itu gak ada urusan. Kami tidak ada urusan dengan manusia. Artinya, di dalam Alkitab, sedikit saja perbedaannya dibanding yang lain, itu tidak bisa ditawar-tawar. Sama seperti misalnya Ibu, saya katakan sama ini dengan Quran, ada perbedaannya, nggak mungkin Ibu mau. Intinya, karena memang dasar iman kami Alkitab, firman Tuhan, bukan yang punya gereja Isa Al-Masih, bukan kalender, bukan misionaris, no. Ya, bukan. Itu Ibu saran. Ya, terima kasih. Albert, ya. Pak Albert, bukan itu ya. Yang dimaksud Ibu Rama, Pak Albert. Maksudnya itu, kalau ya. Memang Anda membedakan Isa dan Yesus, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, gitu loh. Maksudnya apa? Apakah mereka bentar ya, kok suara hilang ya? Kenapa ini? Suara hilang. Bentar ya, teman-teman. Screen-nya nggak bisa suaranya. Bentar, teman-teman, sabar ya. Ya. Isa tidak Isa Al-Masih tidak disalibkan, kan gitu, Bu. Iya, saya menghargai. Nabi Isa memang tidak disalibkan. Itu menurut Muslim. Tetapi, Bu, Yesus Kristus jelas sekali, Bu. Seluruh para ahli sejarah, baik Yahudi, Yunani, Kristen, dan yang lain-lain maupun orang yang bukan beragama, itu ahli-ahli sejarah mengatakan ini, Yesus Pak, itu ada. Pendapat Anda, gereja yang mempergunakan nama Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih kan beda dengan Yesus. Pendapat Anda apa? Pendapat saya, mereka
urusan mereka, Pak. Saya tidak bisa menyalahkan dan saya tidak bisa membenarkan karena itu kan hak mereka. Mau mereka bikin gereja ini kayak gereja ini. Jadi mereka nggak salah, Pak. Mereka nggak salah gitu. Kalau bagi saya nggak ada antara salah dan benar karena kami itu, Pak. Islam Yesus beda, Pak. Kok nggak salah? Salah dong. Iya, salahkanlah mereka, Pak. Kalau saya. Bapak dong yang salahin kok saya. Ya enggak, saya enggak salahkan. Itu hak mereka. Jangankan mereka begini, Pak. Jangankan mereka mengatakan Isa Masih, ya. Mereka tulis saja gereja setan babi. Itu enggak masalah bagi saya. Itu ya urusan bukan mereka begitu, itu, Pak. Enggak ada juga ada juga. Ya. Maksudnya kan gini, ini penekanan ini. Dari awal kan Anda yang nyebrang-nyebrang nih. Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus. Yes. Sedangkan kita udah paham bahwa gereja itu kan milik Kristen. Terus ada namanya gereja Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Artinya, apakah Isa Al-Masih itu yang dimaksud itu adalah Yesus atau bukan? Begini, Pak. Bisa kita mungkin, intinya satu-satunya negara di dunia yang orang Kristen yang mengatakan Isa Al-Masih di kalender ataupun gereja itu cuma di Indonesia, Pak. Mungkin ya ada satu maksud tujuan tertentu. Maaf ya, saya nggak bisa menjelaskan siapa-siapa juga. Mungkin waktu itu karena di Indonesia mayoritas Muslim dan mungkin itu biar tentu saja ya harus disesuaikan mungkin dengan keadaan masyarakat sini karena setahu mereka mungkin Isa itu bagi umat Islam adalah Yesus. Jadi mungkin disamakan, Pak. Tapi itu saya nggak ada urusan gitu. Jadi maksudnya Bapak disamakan untuk misi-misi supaya bisa misionaris nipu-nipu gitu ya, Pak ya? Nipu-nipu enggak, tapi saya nggak bisa bilang nipu atau enggak, terserah mereka bagaimana mereka ya itu urusan mereka, Pak. Saya nggak bisa menanggapi. Tapi kalau menurut pendapat Bapak kan berbeda tuh, tapi kok sama dipakai artinya nipu, Pak. Jujur aja sih, Pak, kenapa sih takut? Enggak, kenapa mesti? Kami deal, Pak, deal. Sebagai orang yang berdasarkan Alkitab, deal saya mengatakan di luar Yesus Kristusnya Alkitab itu tidak ada, Pak. Kecuali sama, kisahnya sama, walaupun mungkin namanya berbeda, benar-benar persis. Ini bagaimana saya bisa mengatakan, Pak? Jadi, yang satu-satunya enggak. Jadi menurut Bapak, gereja Isa Al-Masih itu gereja gabrul namanya ya, Pak ya, karena tidak sesuai dengan Yesus dan Isa ya. Kalau bagi dia, saya, Pak, dari satu sisi bisa saya katakan seperti itu. Oke, dari satu sisi, dari sisi gabrul ya, karena benar. Jadi kalau bisa Bapak pesan aja, tolong dong gereja di Jawa yang banyak itu gereja Isa Al-Masih ganti dong namanya gereja Yesus Kristus gitu. Sepengetahuan saya, Pak, gereja Isa Al-Masih itu gereja kecil loh. Gede, Pak, gereja banyak di Jawa, buset. Buka di Google, Pak, banyak banget. Enggak, jemaatnya itu enggak mencapai sampai ratusan ribu, Pak. Banyak, Pak, gerejanya banyak, setiap kabupaten ada, Pak. Banyak. Iya, sorry, saya kurang tahu juga masalah itu, Pak ya. Baru tahulah saya di Jawa itu ada namanya gereja Isa Al-Masih. Banyak, Pak. Iya. Intinya ya kalau saya kalau benar kalau Bapak bilangkan seperti tadi, bisa juga nanti saya bilang, Pak, ke teman-teman misalnya gitu. Biar misalnya jangan terjadi perbenturan begini, Pak ya. Saya Kristen tapi saya menghargai saudara-saudara saya Muslim karena keluarga saya juga banyak Muslim gitu. Jadi saya nggak mau memperdebatkan hal-hal yang tidak ada gunanya, Pak. Karena apa? Kalau kita saling menghujat, bukannya berkat yang kita dapat dari Tuhan, Pak. Karena saya yakin Tuhannya Muslim, Tuhannya Kristen itu pasti mengajarkan saling mengasihi sesama manusia. Saya percaya itu. Setuju, Pak. Itu. Kita nggak boleh saling menghujat. Benar. Setuju, Jadi waktu itu, Pak, aku tambah satu nih, memang Bapak tidak mau menyamakan gini. Kalau kita lihat sekarang ya, Alkitab ND, Alkitab Selebar itu di situ masih tertulis Isa Al-Masih, Pak. Kalau bisa tolong dibakar itu semua, Pak. Ya. Enggak. Iya, di sana masih Isa Al-Masih, Pak. Masih Iya, tapi nah, begini Bu. Yang baru di sini Yesus. Coba baca. Tapi begini Bu, saya ingin jelasin juga. Bagi kami Bu, nama itu enggak terlalu menjadi masalah. Intinya begini ya, seandainya pun namanya Isa Al-Masih, Ore Al-Masih, Ino Al-Masih, kalau dia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, Bu, itu enggak masalah. No problem, there's no problem. Yang menjadi masalah itu, Pak. Karena kalau mereka ditanya, Pak, siapa ini Isa Al-Masih di Bible Anda? Siapa ini Isa Al-Masih di gereja Anda namanya? Pasti mereka jawabnya itu Yesus. Berbeda dengan pendapat Bapak. Isa sama Yesus bukan berbeda. Kalau sebagian masyarakat Kristen ditanya yang memakai Bible ND Isa Al-Masih, ditanya siapa ini Isa Al-Masih?
pasti jawabnya Yesus. Artinya di sini teman-teman Kristen juga belum sepakat apakah Yesus dan Isa itu berbeda atau sama. Gitu loh, Pak. Iya, jadi begini Mas ya. Begini maksud saya. Mungkin ada sebagian yang menyamakan karena mungkin mereka enggak paham. Tapi kalau bagi yang udah paham, karena memang selama ini di kalender juga ada mengatakan ada juga menghargai apa yang kami imani seperti itu. Sorry kok hilang suaranya sih. Duh, sorry ya. Jadi itulah Pak, saya udah menjelaskan begitu banyak perbedaan-perbedaan. Sama sekali enggak sama, Pak. Sangat berbeda. Sekarang pukul 21:01. Berarti Anda mau mengatakan bahwa pendiri Gereja Isa Almasih itu yang terdaftar resmi di Republik ini, Anda mengatakan itu sesat atau itu salah? Berani. Saya begini Bu, saya bukan Tuhan Bu. Saya enggak berani saya Bu. Saya enggak berani karena saya bukan Tuhan. Biar Anda tahu, saya bukan Tuhan. Saya yang berani menyesatkan orang hanya Tuhan. Itu di dalam ajaran kami Bu. Maaf, ya itu kami itu enggak ada saling menyesatkan. Kami terserah dia sama Tuhan. Dan saya percaya Bu, hanya gara-gara nama itu enggak bakal mereka tersesat. Enggak bakal mereka tersesat sepanjang mereka masih mengimani bahwa Jesus Christ adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu bukan Tuhan, tapi kan Isa alaihissalam itu, Pak. Itu bukan Tuhan, tapi bukan Tuhan dipakai nama gereja. Kan aneh, Pak. Itu loh, itu satu dua. Ya, lebih baik sekarang Bapak saya akui, saya apresiasi ke Pak Albert bahwa ya, mari kita kembali kepada ajaran Kristen yang sebenarnya. Tak usah lagi minjem istilah-istilah yang ada di dalam ajaran Islam. Lebih baik mandiri dan punya harga diri dan jadi diri. Maksud Bapak ajaran. Oh, istilah-istilah itu, Pak. Enggak, saya bantah, Pak. Kami enggak ada istilah mana, Pak? Istilah mana? Istilah mana kalian? Coba Bapak jelaskan. Ya, Pak, ya. Ya, termasuk karena ini kan Isa Almasih, gereja Isa Almasih gitu ya. Itu sudah berbenturan keras itu, Pak. Bapak enggak paham dari tadi. Iya. Pak, karena Isa alaihissalam itu, Pak, benturan keras itu. Hanya Isa Almasih. Campur masih ada, Pak. Enggak campur. Rasul, apalagi kata Rasul. Kata Rasul. Oh. Kata Allah. Iya. Banyak itu, Pak. Itu dari bahasa Arab, Pak. Itu dari bahasa Arab, jangan ya. Ada salah, bukan dari apa agama, bahasa Arab itu dari bahasa Anda, agama. Bible Anda, original text Bible Anda kan bukan Arab, Pak. Intilah, saya harus begini, Pak. Bukan Arab, jadi kalau seandainya bukan itu, apa yang menjadi masalah, Pak? Okay, saya beri, bukan bahasa saya Arab, itulah bahasa negara, saya dulu, ya, Pak. Pak, bahasa bangsa. Pak, saya kuliti dulu satu ya, Pak, ya. Satu nih contoh, kita melompat topik dikit. Yohanes 1, pasal 1. Ya, en harke en hologos, kai theos en hologos. Di situ Pak Theos, King James Version itu diterjemahkan menjadi God. Gitu ya, Pak ya. Kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mestinya kan Tuhan. Kenapa elali Theos diterjemahkan menjadi Allah, Pak? Kan gabrul, Pak, terjemahannya, Pak. Maksudnya Tuhan dijadikan Allah. Theos, Pak. Theos diterjemah original text Bible Bapak itu Theos. Ya, Pak ya. Theos ya. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Kalau bahasa Inggris adalah God. Oke. Okay. Kenapa terjemahan LAI-nya itu Theos diterjemahkan menjadi kata langsung Allah? Langsung dipakai ke Allah. Iya, salah. Total salah, Pak. Jadi ya masalahnya di mana, Pak? Ya masalahnya itu LAI bodoh-bodohi orang-orang. Gimana sih, Pak? Lah enggak bodohi orang. Lah, bagi Pak. Kami aja itu tidak menjadi masalah. Lalu kenapa Anda yang di luar kami itu mengatakan itu masalah? Masalah, Pak. Maaf. Itu kan aneh. Kata bagi Allah kami itu saja tidak masalah. Lalu Pak, kenapa Anda kata Allah itu di Bible original text Anda itu enggak ada. Iya. Enggak ada, Pak. Begini, Pak. Kata Allah, kata mau enggak ada, mau ada, Pak. Itu enggak ada urusannya. Itu namanya plim-plom, Pak. Mau ada enggak ada, terus pakai gimana sih, Pak?
Lah, begini Pak, kami aja nggak merasa pimplan, lalu kenapa Bapak merasa pimplan? Itu kan aneh. Saya tanya kepada Bapak. Bapak mau tuliskan apa saja pun di kitab Bapak, bagi kami nggak masalah, there's no problem. Kalau sekiranya artinya toleransi, jangan Anda masuk ke ranah orang lain. Itu yang disebut toleransi. Jangan Anda selalu ngomong bagimu agamamu. Kalau terjemahan Al-Quran itu Pak Mandiri tidak pernah memakai istilah yang ada di Bible. Satu, kan duluan Anda kan menurut Anda nih. Anda duluan tapi Anda yang nyontek, gitu loh. Itu satu ya. Kedua, kalau menerjemahkan Bible itu, kenapa LAI suka? Kenapa LAI memakai istilah-istilah dalam agama Islam? Karena dia beradaptasi mayoritas Islam di Indonesia yang bisa supaya apa? Ada misi misionarisnya gitu loh Bapak, aku aja gitu loh. Okay. Ya, seandainya pun ada maksud-maksud seperti itu, Pak, itu tidak masalah karena kata Allah itu, Pak, telah digunakan bukan bahasa agama. Ingat itu bahasa bangsa Arab. Allah itu berasal dari bahasa Arab Maya. Atau bahasa Ibrani itu dari keturunan Sem. Bapak tahu bukan bahasa agama, enggak ada hubungannya. Orang-orang Kristen Arab itu Allah itu maksudnya apa, Pak? Apa Bapak tahu kalau Kristen Arab itu Allah itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya adalah Bapa. Salah, Pak. Gini Pak ya, Kristen, saya Kristen Arab itu Bapak, Kristen Arab, liturgi orang Arab itu, kata Allah itu sesuai dengan kamus Al-Munjid, Bapak nanti beli deh kamusnya, adalah Allah itu adalah nama sembahan, nama pribadi. Sesuai juga dengan Bible berbahasa Arab Al-Kitabul Muqaddas yang nongol 867 Masehi, Allah itu juga adalah nama pribadi, nama sembahan. Setelah nyebrang ke Indonesia, bukan lagi nama sembahan, disebutan sebutan lagi di Indonesia. Itu nama khusus ya, nama khusus maksudnya. Iya, nama pribadi. Itu kata khusus ya, bukan kata umum ya. Nah, setelah sampai di Indonesia, sampai di Indonesia, digabrulkan oleh LAI. Ada Allah huruf besar semua, ada Allah huruf besar. Iya. Karena memang gitu begini, Pak. Dasarnya kalau di dalam iman kami, Pak, Allah itu adalah kata sebutan atau kata umum, bukan nama khusus. Karena jelas sekali di dalam Taurat mengatakan Tuhan di dalam hukum Taurat berkata Allah Yahweh, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Nah, itu salah juga itu begitu Pak. Banyak. Itu salah begitu itu. Banyak Pak. Itu salah itu. Di situ artinya kalau mau jujur, nih Pak nih, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Kalau mau jujur terjemah, ini LAI pembohong besar, Pak. Yakin? Enggak, dia di situ problem. Mau dia bilang kata Allah, Allah lain apa di situ? Yang penting, Pak, kata itu bukan diambil dari nama agama orang lain. Kata terus, Allah itu udah ada sebelum Islam ada. Iya, kalau Anda kalau okelah, Anda ambil dari Kristen Arab. Tapi jujur juga ngapain sama mereka Kristen Arab dalam penggunaan kata Allah. Itu there is no problem, Pak. Enggak masalah. Banget, itu Bapak. Itu adalah ranah pribadi kami. Enggak, bagi kami aja enggak problem. Kenapa bagi Anda problem, Bapak? Problem, Bapak. Anda mempergunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Ngerti enggak sih, Pak? Jelas Bapak enggak ngerti dari kami. Karena memang seperti itu. Gitu saya ngerti apa maksud Bapak. Saya nanya Pak, saya mau nanya kepada Anda. Itu sudah tertulis, enggak bisa kita bantah, Pak. Sembahan Anda namanya siapa sembahan Anda? Begini, Pak. Kalau Anda ngomong dulu, Pak. Sembahan Pak Albert ada protes ke lain. Ya. Itu aja. Pak, sembahan Anda namanya siapa, Pak Albert? Ya. Sembahan Anda. Allah Tritunggal. Enggak, sembahan Anda namanya siapa? Yesus. Yang Anda sembah siapa namanya? Iya. Yahweh Elohim dalam nama Jesus Christ. Namanya Pak, saya nggak minta penjelasan. Hah? Nama sembahan Anda siapa? Yes. Siapa? Yesus. Yahweh Elohim Jesus dalam nama Jesus Christ. Berapa? Karena kenapa Pak? Saya Tuhan Anda berapa sih? Tunggu ntar. Yahweh Elohim. Tuhan Anda namanya Tuhan Anda. Benar, Pak. Ya, benar, Pak.
Tuhan Anda satu, yes. namanya Yahweh Elohim, gitu ya. Benar Pak? Yes. Berarti Tuhan Anda bukan Yesus. Benar. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Jelas iya, karena begini. Oh, udah benar. Yesus udah tidak tahu, Anda tidak tahu makna Tuhan. Tunggu bentar. Jangan ada tertawa. Yeah. Anda tidak tahu makna ketuhanan di dalam keyakinan kami. Allah kami adalah Allah Esa, yaitu Bapa, Firman-Nya, dan Roh-Nya. Karena Allah tanpa Firman dan Roh itu adalah Allah mati bagi kami. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami hanya satu, logika Anda itu logika orang bodoh loh. Iya, Tuhan Anda ada berapa, Pak? Kalau Anda mengatakan jangan diputar. Allah Anda Esa. Tuhan Anda ada berapa, Pak? Tuhan Anda ada berapa? Satu. Namanya? Satu. Namanya? Namanya? Yahweh Elohim. Berarti bukan Yesus. Ya. Kena lagi dia. Anda tidak mengerti kenapa Anda ketawa. Justru Anda bodoh. Satu, namanya siapa? Yahweh Elohim. Anda tidak menyebut Yesus loh. Anda tidak menyebut Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lah, itu kan udah satu, Bapak. Itu kan udah satu di situ. Mana ada Yesus yang disebut? Anda tidak menyebut Yesus kok. Firman-Nya. Anda harus lihat ya. Ya, ribet kan, Pak? Lah, itu udah di dalam Yahweh itu, Bapak. Itu bagi Anda ribet, bagi kami enggak. 2,5 miliar umat kerja sedunia. Yang menciptakan alam semesta siapa, Pak? Oh, Anda yang merasa sakit loh. Ya, oh, Anda ngurusin Tuhan orang lain. Yang menciptakan alam semesta siapa, Pak? Allah Yahweh Elohim dengan anak Allah Yahweh Elohim. Yang menciptakan alam semesta Allah siapa? Yahweh Elohim bersama-sama dengan Firman-Nya. Itu kan ada berapa? Siapa yang menciptakan alam semesta? Yahweh Elohim beserta Firman-Nya. Siapa itu Firman-Nya, Pak? Siapa itu Firman-Nya? Ada berapa lah? Kami telah menyebut Jesus, berarti kami telah menyebut Yahweh. Okay. Saya jelaskan dulu ayatnya berkata kepada. Ya, silakan, Pak. Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Bapa adalah satu. Ya. Aku ada di dalam Dia dan Dia ya. Ada dalam aku. Dengarkan dulu biar aku jelaskan biar ya, ya, silakan, biar Anda jangan bodoh. Ya, ya. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Yesus berkata, barang siapa yang telah melihat Anak aku, maka Dia telah melihat Bapa itu sendiri. Yang keempat, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, telah diserahkan segala bumi, dan oleh sebab itu kabarkanlah Injil keselamatan ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan Anda tadi apa, Maria? Coba. Ya, ya. Siapa yang menciptakan manusia, Pak? Iya. Yang menciptakan manusia siapa, Pak? Lah. Siapa? Bapak enggak dengar dari tadi. Enggak ada putus suaranya. Yang menciptakan Adam dan Hawa serta beserta seluruh isinya. Oh. Siapa? Yahweh Elohim Bapa bersama Firman-Nya. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Bersama Firman-Nya. Anda tahu enggak atau apa itu arti Firman? Apa itu, Pak? Artinya, Pak? Yes. Berarti Yesus menciptakan Nabi Adam. Allah Yahweh Berarti Yesus yang menciptakan Nabi Adam. Jelas kayak Yesus berkata kepada Allah. Oke, baik. Yes. Jadi Yesus juga yang menciptakan bersama Firman. Iya. Jadi Yesus menciptakan Nabi Adam ya, Pak? Iya. Jadi Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria ya, Pak? Hah? Yesus menciptakan Bunda Maria ya, Pak? Oh, yes. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung ya, Pak? Dia yang ada di dalam bab. Betul ya? Ibu kandung, emang Maria itu darah dagingnya ada di dalam Yesus? Tunggu bentar, Anda harus paham dulu. Jangan ada pakai logika bodoh. Ini memahami Tuhan itu harus dengan data yang jelas.
biar Anda tahu ya, Maria itu bukan ibu darah daging Yesus Kristus, tetapi dia di dalam rahimnya yang suci dititipkan sang firman ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi dunia. Dia itu Bapak sendiri tahu kan, Yesus itu bukan lahir dari hasil perkawinan Anda. Iya, iya. Bunda Maria punya anak enggak? Bunda Maria punya anak enggak, Pak? Bunda Maria punya anak rohani bernama Jesus Christ. Ingat ya, dalam diri Jesus Christ tidak ada DNA manusia. Bunda Maria pernah mengandung ya, Pak? Pak, Bunda Maria pernah mengandung enggak, Pak? Mengandung dari perkataan Bapa di surga melalui malaikat Gabriel. Yang dikandung Bunda Maria juga mengandung karena hasil saya enggak nanya itu. Yang dikandung Bunda Maria siapa, Pak? Sang firman Allah. Siapa itu, Pak? Yang menciptakan dia kan, Pak? Yes, dengan sang firman Allah. Jadi Bunda Maria, Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria kan, Pak ya? Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul ya? Yes. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria, betul? Artinya Bunda Maria punya anak. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan. Iya, Bunda Maria. Bunda Maria. Bunda Maria punya anak. Anak inilah yang menciptakan. Dengarin dulu, Pak. Bunda Maria punya anak. Anak inilah namanya Yesus yang menciptakan Bunda Maria, betul? Pak, dengarkan dulu. Beda tentang penciptaan antara iman Anda. Mana sih, Pak, orang Bapak sudah yain loh tadi. Anda seorang manusia bukan langsung diciptakan, tapi Anda telah dilahirkan atas hasil karma. Saya enggak ngomongin saya ngomongin Bunda Maria dan Yesus. Kita bicarakan Bunda Maria dan Yesus kan gini, Pak ya. Saya ulang lagi. Yesus ini menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung Yesus yang menciptakan dia. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Anaknya Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria. Kan betul, Pak? Iya. Ya, udah. Dulu penjelasan saya. Mantap itu, Pak. Iya, jangan dulu penjelasan saya. Ya, Yesus, makanya Yesus berkata kepada Bunda Maria, kamu bukanlah ibuku. Ibuku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena memang dia sebenarnya bukan ibu kandungnya, Pak. Jadi Yesus menyangkal ibu rohani. Jadi Yesus tidak mengakui Bunda Maria adalah ibunya. Yesus tidak pernah mengakui ibu Maria. Yesus mengakui Maria. Enggak dong, Mas. Bukan anak ibu kandungnya. Anak tidak mengakui ibunya. Bagi Anda durhaka, tapi bagi Tuhan kan enggak. Gimana sih Anda? Lah bagi Anda memang durhaka, tapi bagi Tuhan enggak. Itu karena memang dia itu adalah harus dilahirkan melalui rahim suci, paling suci di dunia. Kalau menurut saya itu adalah kehendak yang di atas. Kenapa Anda mengatakan durhaka? Begini, Pak. Kalau menurut framing otak Bapak enggak bakal nyampe, Lah itu. Saya cuma mengikuti logika Pak Abdul, belum berpendapat, Pak. Saya tadi belum berpendapat. Saya mengikuti Pak Albert loh. Berarti dia saya enggak berpendapat loh, Pak. Saya ikutin analogi Bapak, pendapat Bapak saya ian semua loh. Jadi mari kita happy bahwa sebentar, Pak. Mari kita happy di sini. Menurut Pak Albert, saya ulang sekali lagi, yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan dia namanya Yesus. Yang dilahirkan Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Tapi anak ini tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandung. Betul ya, Pak ya? Yesus mengakui Bunda Maria sebagai ibu rohaninya. Iya, dia tidak mengakui sebagai ibu kandung. Iya. Enggak. Jadi yang saya omongkan tinggal iyain aja, Pak. Kalau salah luruskan. Tinggal Bapak yakin bahwa yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Tapi anaknya Bunda Maria sang pencipta. Tanya.
Sekarang bisa saya bertanya? Bertanya. Jadi, jangan tanya terus dong. Masa kalian nanya terus? Bapak kan mengatakan bahwa Yesus, Elohim atau siapalah Bapak. Soalnya enggak hilang ya? Ya, Pak, ya. Ini Pak, coba Bapak membayangkan Yesus. Apakah Bapak sekaligus membayangkan Bapaknya Yesus gitu loh? Pasti kan beda. Gimana Bu? Kan tiga kata Bapak, tiga tapi satu. Tapi itu beda. Kenapa enggak sederajat, enggak sama, enggak? Karena gini, kalau menghujat manusia dosa diampuni, menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni, itu sudah beda itu Pak, sudah enggak setara. Logika Anda enggak bisa Anda dengan seenaknya menyimpulkan, ya tidak diterima. Itu kan logika Anda yang tidak bisa menerima. Bagi logika kami 2,5 miliar umat terbesar di dunia, kok Pak, bisa? Itu di Bible, Pak. Pak, aku baca bahwa menghujat anak manusia bisa dosa. Aduh. Diampuni, menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni, itu kan sudah ada perbedaan antara Bapak dan Anak dengan Roh Kudus. Anak kan Yesus tuh. Kalau ya, ya kan, dan katanya seperti itu, apa yang Pak Ibu preding? Sekarang bisa saya bertanya. Aku hanya menyampaikan di Bible. Enggak, sekarang saya bisa bertanya enggak? Berarti enggak setara gitu loh. Enggak, sekarang saya bisa bertanya enggak? Tadi. Sabar dulu. Aneh, kok saya enggak bisa bertanya? Begini ya, Bu ya, ini kan rumus muslim, tapi kok bahasanya Yesus Kristus? Bang, aku nyambung dulu Bang Handi. Tadi katanya Bunda Maria hanya ibu rohani gitu loh Pak ya. Berarti gimana dong, 9 bulan itu di dalam perutnya berproses loh. Yang dia makan, yang dia konsumsi bayi Yesus, Bunda Maria ini dari mana? Sari-sari makanan atau keperluan dari mana? Kan dari mamahnya gitu loh. Itulah keajaiban.
Nah, kalau ini putus ini. Sorry ya, ini putus ini. Sorry ya. Cek cek. Aduh, gimana ya? Salah besar Anda, Pak, di dalam salah besar. Apa? Jangan ada Pak, simpulkan seperti itu. Oh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Pak, di dalam Bible-mu, Pak, itu tertulis bahwa Gabriel mendatangi Maria. Ini kedengaran suaraku ya, Bang Host? Halo. Aduh. Ya, jelas, jelas, jelas. Ya, di dalam Bible-nya, Pak Albert, apa ya, malaikat Gabriel mendatangi Maria. Hai Maria, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Nah, di dalam Bible-mu, Pak, 83 tertulis anak manusia. Ketika Yesus lahir, dia masih anak manusia. Engkau akan melahirkan seorang anak manusia, ya. Ketika dia lahir, aku akan melahirkan seorang anak manusia. Ketika dia terangkat duduk di samping Bapa, dia masih tetap anak manusia. Dan ketika dia turun, anak manusia akan turun. Dia tidak pernah berubah jadi Tuhan, Pak. Jadi, pertanyaan saya, kenapa Bapak menganggap dia Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, Pak. Silakan lanjut, Bang Handi. Oh, mana Pak itu, Pak Albert, terlempar ya. Jaringannya kali. Ya, dan kalau dia tidak menganggap Maria hanya sebagai ibu rohani ya. Coba nanti saya nantiin lagi. Ya, tadi ibu rohani bukan ibu kandung. Padahal kalau bukan ibu kandung berarti Bunda Maria nggak pernah mengandung dong. Parah, 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 parah. Mana ini Pak Albert nih? Pak Albert dan bertentangan kadang-kadang banget gitu. Katolik itu loh, Bang Handi. Katolik kan itu memuja-muja Bunda Maria itu. Ini berarti Protestan ini. Kalau saya sih orangnya itu saya nggak mau membantah orang ya, saya ikuti apa maunya saja gitu aja. Itu jadi kayaknya apa? Tadi pulsanya habis tadi, ada sinyal merah tadi itu. Tidak, tidak, bukan itu. Pak Albert sering gitu, belum klimaks udah hilang, belum klimaks. Enggak, sinyalnya sinyal merah sama kayak aku juga tadi, Abu tadi, sama itu. Sinyalnya. Sinyalnya merah ya. Tadi berarti paketnya udah mau habis. Dia kalau udah mau habis paketnya berarti sinyalnya merah. Wah, tidur. Sini-sini gitu, nomormu tak isi paket. Mana nomormu tak isi paket? Lagi seru. Lagi seru-seru malah. Enggak, paket habis itu. Sinyal merah tadi saya lihat tadi. Ada garis-garis merah. Tapi kalau Om Meme ini orangnya dari dulu ya, manteng gitu, terus santai, sabar. Mei, gua mau nanya lu makan apa sih kok kelewat sabar lu? Enggak, kalau aku tergantung pendebatnya juga, Bang Andi. Ya udah deh, ngobrol sama Ibu Rama deh. Nyambung kayaknya lu berdua. Gue pengen dulu menikmati kopi malam ini, Om Meme. Kalau Bu Rama sama lu nyantai, kena dia barangnya. Serobit, kena, serobit. Kena barang ya. Itu ya? Ya, serobit. Masuk barang tuh. Kalau Pak Tipo nggak cocok sama Bu Rama. Ya udah datang Pak Albert. Pak Albert ini sering bikin kita ngambang nih. Belum, ya silakan Pak Albert. Oh iya iya iya, sorry sorry, jaringan tadi Pak. Halo. Oke, okay, silakan, silakan, silakan. Oh, dengar Pak. Dengar, dengar, dengar. Jelas. Oh iya, iya, iya. Oke. Okay. Sorry, sorry. Kayak pendeta, tadi kayak pendeta-pendeta kalau lagi khotbah suaranya itu Pak Albert John. Enggak juga. Jangan, orang enggak, Pak. Enggak. Saya cuma tambah. Saya jujur aja Pak ya, jujur. Udah 18 tahun saya enggak baca Alkitab Pak. Saya kerja udah ada 7 tahun. Jujur, benar. Benar, benar. Karena parah, kan begini Pak, lingkungan parah. Saya kan lingkungan Muslim juga. Kebetulan teman-teman saya juga Muslim sama. Sama semua, jadi mereka juga nggak pernah sholat, sama kayak saya Pak. Itu ngumpulnya bareng-bareng ya, yang nggak kerja, ya nggak sholat, saya ngumpul ya. Kadang, iya. Nggak ke gereja, semuanya ngumpul jadi satu. Pas itu pasukan Bodrex namanya itu. Iya benar Pak, benar. Jadi saya katakan bahwa saya ini memang bukan orang ahli dalam firman Tuhan, tapi ya gimana, hanya menurut pilih saya bagaimana ini begini, contohnya seperti perbedaan Isa dan Yesus tadi itu kan menurut yang saya dengar Pak. Begitu, contoh begini, misalnya Quran ya, saya itu nggak tahu apa-apa dengan Quran loh Pak, cuman saya kadang bisa memahami Al-Quran dari perkataan-perkataan misalnya para ustaz di YouTube apa gitu aja, karena saya memang orangnya bahasa bodoh Pak terhadap agama lain gitu. Ya, 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 ya. Pak Albert di mana Pak? Saya di Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah mana di Pak? Saya di Semarang. Oh, Semarang. Iya. Tetangga Pak aku yang Blora Pak.
Blora. Oh, Blora. Ya tahu Blora ya. Ya, tempat saya juga ada orang Blora itu, Pak. Ya, matur nuwun. Karena banyak Katolik ya di Semarang itu, Katolik banyak ya. Kalau Semarang rata-rata Katolik, Pak, saya lihat. Iya. Kalau saya kan Protestan. Protestan juga ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Emang udah lama enggak ke gereja. Ya, saya ini termasuk orang berdosa, orang kotor lah, mungkin di hadapan Tuhan gitu. Cuma ya, ini hanya mencoba-coba aja gitu, Pak. Iya, tapi kalau Bapak sering debat diskusi. Tapi kalau Pak Albert enggak gereja bagus juga sih, Pak, karena memang enggak ada perintahnya pergi ke gereja Minggu, Pak. Ini baru kedua, Pak. Ini baru kedua saya masuk live TikTok. Dan yang begini, Pak, pernah juga sempat siang-siang saya minta maaf sebelumnya. Mungkin pada waktu itu ada sedikit saya ngomong agak keras. Waktu itu agak marah-marah karena di situ saya lihat ada satu yang penanya berkata, "Tuhanmu kok digantung? Tuhanmu kok digantung?" Gitu, menurut saya penghinaan. Oh, itu aja waktu iya, iya, itu. Iya, iya. Jadi tapi, ini dan saya pun begini, Pak, ya, berdiskusi seperti ini, Pak. Saya sebenarnya enggak enak loh. Kenapa enggak enak? Ini udah saya izin ke teman-teman muslim. Makanya saya enggak mau menyeberang ke arah muslim, enggak mau saya. Pembacakan ayatnya, Pak. Pembacakan ayatnya ya. Galatia 3:13. Itu tergantung tuh Yesus. Gimana? Salib, Pak. Itu ada ayatnya, Pak. Jadi Galatia 3:13. Nah, itu Galatia 3. Oh Yesus ya, saya jelasin, Pak, ya, Bu ya. Yesus menghapus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, itu, Pak. Jadi jangan alergi. Iya, saya jelasin dulu, Pak, ya. Enggak, itu memang benar ada, Bu. Kenapa alergi? Cuma mungkin Ibu belum paham maksudnya itu. Jadi begini, Bu. Di zaman Israel, di zaman Yesus waktu itu, ataupun di sejarah bangsa Israel, siapa penjahat paling jahat? Itu mereka pasti di disalibkan. Karena itulah perbuatan terkutuk. Dia harus disalib. Artinya dalam maksud itu adalah bahwa Yesus yang tidak bersalah, dia suci, itu memang disalibkan untuk sebagai penebusan atas hukum-hukum atas dosa-dosa manusia mulai dari zaman Adam gitu, Bu. Itu maksudnya, tapi, itu menurut saya. Tapi menurut Galatia Paulus ini, setiap orang yang digantung di tiang salib terkutuk. Ya itu kan, ya tapi kan intinya begini, Mas, ya, mau kita bilang terkutuk ini itu, tapi kan faktanya dia kan bangkit dari kematiannya. Artinya begini, ya. Dia sendiri mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa kembali mengambil nyawaku. Artinya memang benar, Mas, dia telah mati sebagai penebusan, tetapi dia telah mengalahkan maut. Artinya dia itu adalah menang. Makanya dia menjadi kekal selama-lamanya, begitu. Dan akhirnya setelah dia bangkit ke surga, dia kembali turun ke dunia menjumpai serta mengusir segala pasukan setan. Itu kan bukti nyata, Pak. Dia akhir, kita kan melihat dalam sebuah film atau pertandingan kan akhirnya, Pak. Kita jangan melihat begini-begini, akhirnya dia memang menang mengalahkan maut. Itu, Pak. Sekarang itu 21. Dia sarankan memang, Pak. Pak, saya sarankan gini. Kalau mau menuhankan Yesus, coba ikuti kata-kata Yesus, Pak. Kata Yesus begini, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, kan Yesus itu bukan Tuhan karena dia bersyukur kepada Tuhan. Bapaknya artinya Tuhan. Dia, Bu, mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bersyukur. Yang kedua, Bu, dia itu berkomunikasi dengan Bapaknya. Ya, berkomunikasi. Iya. Bukan berarti, tolong saya, tolong. Enggak gitu. Maksudnya dia berkomunikasi dengan Bapaknya, Bu. Kalau karena begitu, memang dia sehakikat dengan Bapak. Kalau begitu, nah, Tuhan itu. Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak, Pak, satu di bumi Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Berbeda tempat. Anda salah. Loh. Intinya begini, Pak. Kok Allah salah, Pak? Itu Bapa itu, Yahweh itu punya kuasa segala ruang dan waktu itu di dalam kekuasaannya loh, Pak. Bukan seperti yang mungkin dalam, Pak, iman saudara bahwa begini, ketika di satu tempat dia ada hanya harus tertuju ke tempat, Pak, itu juga. Pak, Yesus di bumi itu, Pak, 33 tahun setengah. Buktinya, ya, waktu dia ada di bumi, menurut Ibu Rahma tadi itu, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Nah, kalau ya, Yesus ini Tuhan ada di bumi,
berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lah, halo, iya, Pak. Ya, arti berkomunikasi antara Firman dengan Bapa. Iya, Tuhan, Tuhan dengan Yesus, Tuhan. Sekarang begini, Tuhan, Pak. Coba Bapak Yesus Anda Tuhan. Tunjukkan sekarang begini aja. Coba Anda tunjukkan ayatnya yang mengatakan Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak ada. Oke. Okay. Tapi ada. Yesus kan Tuhan, ya. Pak. Yesus kan Tuhan. Kan ku bilang, Pak, Anda belum mengerti-mengerti bahwa Yahweh itu bersatu dengan Firman dan Roh-Nya. Anda selalu memisah-misahkan. Tuhan itu, Pak, enggak berdasarkan bilangan. Tuhan itu berdasarkan kuasanya. Ketika dia di Taman Getsemani, Pak, dia berdoa kepada, ya Bapakku, ingat ya di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, Pak, namun kehendakmu yang terjadi. Jikalau cawan ini bisa lalu di hadapanku, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Nah, Bapak bilang Yesus adalah Bapak itu sendiri, atau ada Yesus bersatu dengan Bapak. Nah, kan tidak itu, Pak. Begini, Bu. Ibu juga harus melihat sisi kemanusiaannya. Dia itu firman turun ke dunia dalam bentuk manusia. Dia harus seperti manusia benar-benar, Bu. Kalau dia itu menjadi manusia ilahi, Bu, Anda bakal terbakar kalau ketemu sama dia. Jadi situ Anda harus berpikir, dia itu 100% lagi. Manusia, 100% ilahi. Nanti itu bagaimana sih? Ayat, Pak. Kasih ayat mana yang Anda kasih? Saya jawab semuanya. Dua Tawarik. Udah 15 tahun loh ya, enggak baca Alkitab ya, 15 tahun. Oke. Akankah Allah diam bersama manusia di bumi? Dengar, Pak, ya. Akankah Allah diam bersama manusia di muka bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak akan mampu memuat engkau. Nah, kenapa bisa tuh Tuhanmu itu keliling enggak apa-apa tuh? Justru itu makanya dia turun ke dunia dalam bentuk manusia, Ibu. Kan tidak bisa Anda dimuat, itu, Pak. Anda itu bagaimana? Kekuasaan Tuhan itu, Bu, enggak terbatas, terserah dia mau jadi apa, terserah. Ya, sebelum jauh di apa gimana sih Anda? Begini, Bu, sebelum jauh, tadi kan Pak Albert udah mengatakan Yesus itu selama hidup di bumi dia Tuhan. Betul ya Pak Albert ya? Apa? Selama Yesus hidup di dunia ini, dia Tuhan apa manusia, Pak? Selama dia, sebelum dia turun ke dunia, bumi aja, Pak, di bumi setelah, aja. Enggak, selamanya. Sebelum dia turun ke dunia pun dan hidup di dunia, bahkan sampai hari kiamat, Pak, dia adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Oke. Ya, artinya selama dia ada di benar, Pak. Selama ada di dunia ini 33 tahun, dia adalah Tuhan. Betul ya, Pak, ya? Jelas, dia betul, Tuhan. Sebelum jelas, dunia okay. Ada, setelah dia di dunia, iya, sampai ya. Selama-lamanya tetap di ya, udah. Di okay. Iya, dia Tuhan. Nah, yes. Kalau Yesus berdoa, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Betul, dong? Dia sang Firman berkomunikasi dengan Bapanya. Ya, begini, Pak. Ya. Biar Anda tahu ya, Allah tanpa turun ke dunia dalam manusia sampai kapanpun katanya dunia tidak akan pernah mengenal Tuhan ya. Ini aja ya. Saya rubah pertanyaannya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapanya, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Ya, artinya yang berdoa Tuhannya atau manusianya? Apanya? Kemanusiaannya kan kemanusiaannya berdoa. Iya, berdoa. Iya, 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu kemanusiaannya, ya waktu kemanusiaannya berdoa, ketuhanannya ada di mana? Dia tetap dalam dirinya ada kuasa ketuhanan. Oke. Okay. Jangan Anda pisahkan. Apakah ketuhanannya ikut berdoa? Apa? Ketuhanan ikut. Apakah ketuhanan dalam diri? Dengar dulu, Pak. Anda sedang bertanya. Dengar dulu, Bapak. Iya. Apakah ketuhanan di dalam diri Yesus ini ikut berdoa kalau manusianya berdoa, ikut atau tidak? Ya, jelas. Kan jelas ikut. Dari sisi artinya, kalau jelas ikut, artinya adalah manusia ini berdoa, ketuhanan ikut berdoa, artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dua Tuhannya dua. Jelas, loh. Enggak, satu. Satu di bumi, satu di surga, Pak. Bapaknya. Iya, Tuhan. Iya, jelas. Bapak kan Tuhan. Firman-Nya Tuhan. Kan turun ke dunia, Pak. Firman-Nya kan turun ke dunia. Sebentar, Bapak menguasai segala ruang. Iya, Bapak itu di surga Tuhan. Yesus di bumi Tuhan. Ya, Pak, ya. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, semuanya Tuhan. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Firman berdoa kepada Bapak. Ya, ya.
Iya, Tuhan berkomunikasi antara Bapak dengan Firman. Iya, berkomunikasi antara pemilik Firman dengan Firman. Ya, berkomunikasi antara pemilik Firman dan Firman. Berkomunikasi antara Firman dan pemilik Firman. Anda paham? Iya, Tuhan, Tuhan, bentar Pak, Tuhan berkomunikasi kepada Tuhan gitu ya. Firman berkomunikasi dengan sang pemilik firman. Anda harus bedakan itu. Firman berkomunikasi dengan sang pemilik firman. Firman ini sekarang siapa, bisa saya bertanya. Sekarang begini dulu, Pak. Sekarang begini. Jangan ya, terus bertanya. Belum kelihatan lagi, Pak. Ya, satu lagi, Pak. Terakhir, Pak. Firman ini siapa, Pak? Firman ini siapa? Jesus Christ. Ya, ya. Yesus ini Tuhan nggak? Pak, maaf ya. Saya bingung dengan pertanyaan Anda. Dari zaman purba hingga hari ini itu terus pertanyaan Anda. Dari tadi saya sudah jawab. Tapi capek kalau begitu akui saja, Pak, akui saja. Iya, tapi Bapak nanti endingnya tidak mengakui kalau Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Firman berkomunikasi dengan sang pemilik firman, Pak. Jangan firman ini Yesus kan, Pak? Firman ini Tuhan enggak, Pak? Ya, firman ini Tuhan ya, Pak? Iya. Jadi Tuhan, Tuhan firman ini berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di surga. Intinya adalah sang pemilik firman itu berkomunikasi dengan sang firman. Apa bedanya? Jadi Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Sang pemilik firman berkomunikasi dengan firmannya. Iya, firmannya ini kan Tuhan, Pak. Kalau itu penafsiran Bapak, terserah Bapak. Tapi Pak, firman ini kan Tuhan, Pak. Iya, firman ini kan Tuhan. Yes. Bapak, dia bersama-sama bersatu dengan sang Bapak. Kan bersahabat, Bapak di dalam Yesus. Bapak di dalam Yesus kan mereka kan satu. Dia berdoa kepada siapa kan mereka satu nih, Bapak, Anak dan Roh Kudus. Dia kan satu, berdoa kepada siapa lagi? Iya, jelas dia sebagai firman yang turun ke dunia, Ibu, dia harus seperti manusia, tapi manusia suci ya. Itu sekarang saya bisa bertanya enggak? Sekarang saya bisa bertanya. Capek loh ditanya mulu. Bingung saya lihat ini. Sekarang saya bisa bertanya enggak, Ibu? Ibu, saya bisa bertanya. Kalau begini, Bu, kalau Anda terus bertanya menurut logika berpikir Anda dan bukan untuk mencari kebenaran, enggak sampai dunia kiamat enggak bakal Anda dapatkan, Ibu. Oke, ini satu jelasan baru bertanya, Pak. Bapak. Lah dari tadi Anda bertanya terus, maka pada saya nanya, Bu, ini rumah apa sih? Rumah Hindu, Buddha, Islam, Kristen? Kok bahasnya itu? Kok Anda yang bertanya kepada saya? Aneh, Bu. Aneh itu, aneh rumah kalian ini. Aneh. Bapak bilang. Kalian itu, Bu, kalian itu harus belajar kepada rumah-rumah seperti Jackie dan Mikana, Bu. Tanya jawab dong tentang iman Anda. Lah, ini Anda bukan Kristen, tapi kok Anda menjual-jual ayat agama lain? Bingung saya. Ibu dengerin dulu saya. Hah? Satu ini satu. Enggak begini. Ku bilang sama Ibu dulu. Diam dulu Anda. Ini rum Hindu, Buddha, Kristen, apa Islam sih? Bingung saya. Lah, kami masuk ke sini, Bu, harusnya kami yang bertanya kepada Ibu, bukan malah Ibu yang bertanya kepada kami. Kalian harus belajar itu loh. Kalau kalian berdakwah, Bu, enggak. Kalau kalian berdakwah, Bu, juallah agama Anda. Jual dengan kebenaran biar kami bisa tahu dan kami dapat hidayah. Bukan malahan Anda itu membahas-bahas keyakinan orang lain. Dan malahan Anda yang bertanya. Gimana sih Yesus dan Bapak satu, Pak? Kata Bapak Yesus dan Bapak satu. Nah, ketika Yesus berdoa, dia saya udah capek jelasinnya dari tadi, Bu, pusing kepala saya pecah. Mas, begini, Bu, ya, pertanyaan Anda seperti anak TK mulu. Itu terus masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan, Tuhan ini. Enggak pernah Anda tanya bagaimana isi firmannya. Bukankah di dalam agama itu yang terpenting adalah firman Tuhan, bagaimana Anda saling mengasihi. Itu yang perlu Anda perbandingkan. Pan, Bibel itu kan firmannya, ini yang kita bahas. Ya jelas, Bu. Gado-gado. Sekarang begini, Bu. Bisa nggak saya bertanya sama Anda, sama kalian? Ya jawab dulu satu baru bertanya ya. Bah, dari tadi ada saya jawab 1000 kali Anda gini apa ditanya? Ini rumah apaan sih? Bingung saya. Kok Anda yang bertanya kepada saya? Kepada yang punya rumah ini bingung. Ini sebenarnya yang punya rum agama apa? Anda buka rum tapi kok Anda bertanya ke orang lain? Harusnya, Bu, kalau Anda berdakwah, tak jual dulu biar saya tanya. Bukan malah bahas. Tanya. Nah, itu. Ibu, enggak saya enggak nangis loh. Ibu, jawab pertanyaan saya.
Silakan Pak, silakan. Oke. Apa agama dari orang tua Nabi Muhammad dan siapa yang dia sembah? Okay. Siapa apa agama? Yes. Apa agama dari yeah. orang tua ya? Yeah. Nama ya. Itu ketika zaman ayahandanya itu kan zaman ini ya. Kalau di Al-Qur'an begini ya. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa ya. Yeah. Mereka mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kalau itu di Al-Qur'an Pak ya. Adapun kalau ketika zaman-zaman itu zaman fatra ya ada kekosongan nabi, kekosongan utusan. Ya tetapi kalau kita lihat ya Abdullah itu kan abdi Allah. Itu sudah yes. Sudah melihat apa yang merujuk kepada millat Ibrahim ya. Wattabi'u millat Ibrahim hanifa. Berarti mereka mengikuti millat Ibrahim Pak. Ya lanjut Bang. Iya. Mm. Yeah. Bang Handi. Udah kurang okay. lebih yang mengikuti milah Ibrahim. Oh seperti sama. Itu Mas ya. Begini, oke okay, saya jelaskan lagi ya. Seperti yang saya tadi bilang Mas, saya itu gak pernah belajar kitab orang lain. Tapi yang pernah saya dengar, ini bukan malah pernah, sering saya dengar. Itu dari Ustadz-Ustadz Muslim ya, ya di YouTube. Begini, menurut Ustadz, siapa itu Mas ya Ustadz? Tapi enggak, koreksi saya kalau salah ya. Koreksi saya, mohon ya. Menurut Ustaz dia berdebat dengan Ustaz Somad, tapi berdebat bukan berdebat secara langsung ya. Menurut Ustaz itu berkata bahwa ketika sahabat Muhammad berkata kepada Rasul, apakah ayahku, ibumu, ayahku dan ibuku atau dan ayahmu dan ibumu masuk surga Rasul, tetapi Rasul berkata ibuku, ayah kita masuk neraka. Lah begini Mas. Saya jawab. Itu jawab. Ya, tunggu ntar ya. Kalau memang dia itu orang beriman Mas, kenapa mesti dia masuk neraka? Kalau memang saya dia jawab. Menyembah Tuhan yang Anda sembah hari ini. Oke. Okay. Oke, saya jawab ya. Sebagaimana di hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut gitu ya Pak ya. Artinya ya, salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana kakinya ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Maksudnya begini Bapak, Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mengecewakan orang bahwa ayahmu ada di neraka. Ayah yang dimaksud di sini Nabi Muhammad adalah pamannya sang Abu Lahab. Gitu loh Pak, jadi bukan ayah betul-betul iya. ayah kandungnya gitu loh. Jadi bahasa di ini, dalam ini saya kan belum kelar Pak. Bahasa di dalam Nabi Muhammad itu tidak pernah mau menyakiti hati seseorang yang bertanya. Jadi dia mengambil contoh seperti ayahnya, padahal sebenarnya itu adalah pamannya. Itu penjelasan ustadz-ustadz kami dalam menjelaskan gitu loh Bapak. Iya betul, saya hargai pendapat Anda Mas. Sekarang pertanyaan saya, apakah tafsir yang Anda katakan itu adalah pamannya ada tertulis jelas di dalam Al-Qur'an? Ini hadis Pak, ini hadis gitu ya. Iya. Apakah itu hadis itu jelas tertulis di situ ada bahwa sebenarnya yang dia maksud itu adalah pamannya sendiri? Karena setahu saya Pak, namanya ini, ayah udah pasti beda dengan paman. Apa salahnya dia mengucapkan ayah bukan paman? Tadi kan saya sudah jelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau menyakiti orang yang bertanya. Jadi dia membandingkan bahwa ayahku juga, padahal sebenarnya tujuannya kepada pamannya agar orang ini tidak kecewa dan tidak bisa sakit hati sepanjang hidupnya kalau ayahnya itu ada di neraka. Siapa sih penghuni neraka itu adalah Anda kan udah dijelaskan tadi Ibu Rahma bahwa ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu adalah orang yang lurus gitu ya. Tidak mungkinlah ayah Anda itu masuk neraka karena mengikuti milah Ibrahim kan gitu. Nah yang dimaksud adalah Abu Lahab pamannya ini yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengambil analogi supaya tidak menyakiti orang yang bertanya. Itu jawabannya Pak. Yes, saya hargai pendapat Anda saudaraku. Sekarang saya bertanya, bukankah firman itu antara yes or not? Oh tidak. Bukankah kebenaran itu harusnya dengan jelas, bukan berarti harus memikirkan perasaan orang lain.
ada ya, ini, maaf ya, saya jawab, saya jawab saya ya. Ya saya jawab, jangan keiman Anda, jangan. Ada kalanya yes or no, ada kalanya tidak yes or no. Ada kalanya juga tidak mengatakan sebagaimana sebenarnya dalam hal suatu kondisi darurat. Boleh berbohong dalam kondisi darurat. Jadi tidak semua yes or no. Yes or no-nya seperti sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu yes or no. Yes. Ya, yes. Itu ada yes or no-nya, ada tidak, Pak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling cerdas dalam berdiplomasi dan paling mengerti orang-orang di sekitarnya. Oke. Okay. Itu loh, Pak, jawabannya ya. Oke, okay, okay? Saya menghargai pendapat Anda. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kesepakatan ini disepakati oleh seluruh muslim? Insyaallah disepakati. Yang di tapi kenapa Ustadz Firanda tetap bertahan di dalam perkataannya bahwa jelas itu ayahnya, dan dia berkata saya juga tidak sedih ketika Nabi berkata seperti itu, saudaraku. Tetapi bagaimana Nabi udah berkata seperti itu? Ini bagaimana, Pak? Ya itu Ustadz Firanda yang menafsirkan, Pak. Gitu ya. Jadi jangan membawa pendapat orang lain Anda bawa ke sini. Ini pendapat saya. Gitu loh, Bapak. Karena ini juga masalah buruk. Dengarin dulu, Pak. Dengar, ini masalah buruk. Iya, masalah pendapat penafsiran itu. Tapi mayoritas seluruh ulama-ulama yang ada di bumi ini berkata demikian. Saya berguru kepada guru saya. Saya berguru kepada dosen saya. Dosen saya, dengarin dulu, Pak. Dosen saya adalah Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Dr. Nasaruddin Razak. Tanya aja beliau, itu dosen saya. Enggak mungkin saya salah. Oke. Okay? Ya betul, Pak. Saya enggak ada urusan dengan siapa dosen Anda. Saya kan berurusan dengan firman, ya, bukan dengan orang lain. Artinya ini firman, Pak. Maksudnya firman itu yang tertulis dalam kitab suci, Pak. Bukan dengan menyalah dengan pendapat yang ini. Jangan ditabrak-tabrakin, Pak. Jangan ditabrak-tabrakin sama akidah Bapak gitu loh. Makanya saya tanya, apakah ada dalilnya tertulis seperti itu? Itu, ya, kan itu penafsirannya. Itu penafsirannya begitu. Iya, Bu Ais, tanya Ustaz Abdul Somad, penafsirannya juga begitu. Oh ya. Oke. Dan pertanyaan saya selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat wahyu di Gua Hira di usianya yang ke-41 tahun. Oke, okay? Benar, Pak. Bertanya aja dulu, Pak. Ya, begini, Pak. Ada nggak saksi yang melihat bahwa dia itu betul-betul mendapatkan wahyu dari katanya malaikat Jibril? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Oke, okay, baik. Dalam proses pewahyuan pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan bertahan di Gua Hira. Karena dia meninggalkan huru-hara di tempatnya, dia mengasingkan diri, bertahan di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril. Jadi Anda kalau bertanya, apakah ada saksi? Saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Tidaklah saksi manusia, Pak. Itu jawabannya. Oh, berarti enggak ada saksinya di luar daripada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Jibril, Pak, ya? Tidak ada manusia di sana, Pak. Oh iya. Oke, saya nggak mau lanjut pertanyaan. Nah, intinya saya mengerti lah ibaratnya kan gitu. Sebagaimana juga saya kombinasi boleh ya, Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Iya, baik, makasih. Sebagaimana juga Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Waktu Yesus menerima firman tidak ada juga saksi, Bapak. Sama ya, dong? Jangan bandingkan dengan Tuhannya, bandingkan dengan Paulus. Di situ siapa saksinya dia diangkat jadi rasul? Siapa saksinya Paulus? Paulus dia mengaku jadi rasul. Ayo. Maka jangan bandingkan dengan Tuhan. Saya jawab dulu. Tadi kan Bapak ini berkata bahwa bagaimana siapa saksinya Yesus mendapatkan firman, kan gitu. Begini, Pak, bedalah. Kalau Yesus itu kan udah banyak dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, Pak. Ada saksi, Pak. Ada saksi apa enggak? Itu aja. Saya jawab singkat, tidak ada saksi manusia. Pertanyaan sama. Waktu Yesus menerima firman, Yohanes 17:8 itu, ada nggak saksinya? Ada, dia tidak ada. Pak, dia tidak menerima firman loh, Pak. Dia firman.
gimana sih dari awal saya bacain datanya, saya bacain datanya ya, data gimana? Sebentar saya bacain datanya ya, saya hafal sebenarnya tapi saya harus baca. Taruh dulu bu firman ya. Yang menjadi manusia bukan itu, saya jawab. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Artinya di sini Yesus menerima firman Bapa dan menyampaikan firman. Pertanyaannya, yeah, waktu Yesus menerima firman, apakah ada saksi A, ada B, tidak ada? Ya, kan ku bilang Pak, dia itu adalah firman. Bagaimana dia bisa menerima firman? Nah, ini tertulis Pak di data Bapak Yohanes 8 menerima firman Bapak. Lah, sekarang begini, kita nggak berbicara masalah firman. Ini data ini... Bapak, jangan dibantah datanya dong. Saya bacain lagi nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, jadi ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Dan firman itu diterima oleh Yesus. Dan firman ini disampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, waktu Yesus menerima firman, apakah ada saksi? A, ada. B, tidak ada. Dia tidak butuh saksi Pak, karena dia itu firman sendiri. Berarti buat tidak ada saksi, saksi Pak? Berarti tidak ada saksi? Iya, emang dia tidak butuh saksi kok. Ya ngomong dari, dari tadi Pak, ngomong dari tadi. Ngomong dari tadi tidak ada saksi, udah. Iya, gitu. iya. Satu lagi, Pak. Satu lagi Pak. Lah kok aku kembali bertanya Pak? Iya kan nggak apa-apa. Nggak masalah saksi Pak. Sekali ditanya langsung nanya. Iya nanti tanya lagi Pak, gampang kok. Sekali lagi Pak, waktu Paulus di dalam penjara 2 tahun Pak, terus dia menulis surat, ada saksinya nggak Pak? Gimana? Waktu tapi kan Pak, tanya surat itu nyampe Pak? Enggak, dia waktu dia menulis surat di dalam penjara kan, di penjara disiram pelik 2 tahun Pak, diputuskan 2 tahun di penjara tuh. Jadi Paulus ini kan mantan napi nih. Nah waktu dia menulis surat dalam penjara, ada saksi nggak Pak? Dia nggak butuh, yang penting suratnya itu kan ada Pak. Buat apa dia ada saksi untuk nulis surat? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada lah Pak. Tapi kan tidak Pak ada, tanya kan ada suratnya. Tidak ada. Beda lah menulis surat dengan diwahyukan Pak. Dengan mengaku sebagai seorang nabi, beda itu nulis surat. Tinggal Bapak jawab tidak ada, udah. Saya nggak maksa kok. Tidak ada ya Pak. Ada. Seperti juga Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di sana dia menerima wahyu kan gitu ya Pak ya. Tidak ada saksi juga dia sendiri. Dia sendiri Pak. Tidak ada saksi juga. Oke? Iya. Oke, jelas. Baik, lanjut. Artinya begini Pak. Maksud saya tadi kenapa saya bilang kalau memang dia seorang katanya nabi terakhir Pak, dan katanya yang sering-sering saya dengar nabi paling sempurna. Lalu kenapa mesti di usia 41 tahun Pak? Bukankah sebenarnya Isa itu dari kecil udah dikasih, udah bisa berbicara, malah udah dikasih katanya kitab Injil. Ini menurut Bapak lah ya. Lalu kenapa dia sebagai katanya nabi penyempurna seluruh nabi, tapi kok di usia 41 tahun Pak? Itu maksud saya. Coba Anda jawab. Oke. Kenapa di usia 40 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu gitu ya? Karena di usia 40 tahun itulah di usia yang paling matang bagi seorang laki-laki menerima wahyu begitu. Nah, kenapa ya? Saya tidak bisa menjawab karena tidak ada jawabannya bahwa Nabi Muhammad saya 40 tahun sebabnya begini. Yang jelas adalah di usia 40 tahun itu usia paling matang dan paling siap dalam menerima wahyu. Disitulah diangkat menjadi seorang nabi. Aduh. Oh,
menerima wahyu surat Al-Alaq 5 ayat itu. Gitu loh Pak jawabannya. Oh iya iya, jawaban Anda saya hargai. Maksud saya tadi begini Pak ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan Musa, gini Musa contohnya, jangan Yesus, kalau Yesus udah terlalu tinggi loh. Musa aja kan memang Yesus, udah ketahuan. Pak, Yesus 30 tahun Pak, menerima Pak. Ya itu di mana Pak? Iya kan memang udah begini Pak. Yesus waktu lahir aja Pak, waktu sebelum lahir, waktu Yesus, sebelum Yesus waktu bayi belum menerima wahyu Pak. 30 tahun begini, Pak. Oh begini ya. Anda harus tahu Maria langsung dijumpai oleh malaikat Gabriel Pak dan berkata bahwa jangan engkau takut hai Maria, salam sejahtera buat kamu karena anak yang engkau kandung itu nanti akan menyelamatkan umatnya. Itu udah jelas Pak, enggak bisa lagi. Usia berapa Yesus, di usia berapa Pak menerima wahyu Pak? Lah dia kan sang firman, dia enggak berasal usia Pak, dia sebelum dunia ada juga dia udah wahyu itu Pak sendiri. Dia ngomong Pak 30 tahun dia mengajar, dia ngomong begini Yohanes 17 kan 30 tahun mulai mengajar Pak. Iya. Dengar dulu Pak, waktu bayi itu, waktu bayi sampai 11 tahun, 12 tahun itu belum ada aktivitas. 12 tahun, dengerin dulu Pak, saya beritahukan tentang Yesus ya. 12 tahun baru dia pergi sama bapak tirinya dengan ibunya ke sinagog. Iya. Kemudian ibunya pulang lupa anaknya ada di dalam bait suci, terus balik lagi menjemput anaknya. Sesudah itu selesai, enggak ada urusan. 13 tahun sampai 29 hilang kisahnya di Bible. 30 tahun baru nongol lagi mengajar. Pertinyiin ini di usia berapa Yesus menerima firman di Yohanes 17:8? Begini, saya jelaskan kepada Anda ya. Di kebiasaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan ya. Ya, itu Pak, setiap manusia atau setiap nabi, baik dia nabi, baik dia rahib-rahib Yahudi, itu Pak diwajibkan untuk 30 tahun bisa mengajar di dalam bait Allah. Makanya Yesus sebagai firman dari surga harus menyesuaikan diri dengan bangsa di mana dia diturunkan Pak. Artinya Bapak jadi menjawab, kalau kita jawab langsung aja Pak, di usia 30 tahun udah gitu Pak. Biar Anda gak usah, saya enggak minta penjelasan, saya enggak nanya penjelasan. Biar paham gitu. Jadi, saya Pak. Pertanyaan Bapak adalah di usia 30 tahun Yesus menerima firman, udah selesai. Tidak. Di usia 30 tahun dia mengajar, bukan menerima firman. Di usia berapa itu udah dari awal? Di usia berapa itu dia menerima firman Pak? Di usia berapa? Anda sebelum orang dia enggak menerima firman, dia itu firman sendiri Pak. Orang Yohanes 17:8 Pak menerima firman Pak. Yohanes 17:8 menerima Pak. Saya bacain lagi. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Artinya Yesus menerima firman. Kenapa Bapak? Kenapa Bapak mengingkari pernyataan Yesus? Kenapa Anda melawan Yesus? Saya tidak mengingkari karena memang pada dia itu di usia 30 tahun dia mengajar, bukan menerima firman. Yohanes 17:8, Pak. Tadi saya bacain, Bapak bahasa enggak ngerti bahasa Indonesia loh. Saya ulang lagi nih. Yes. Saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi yang 4 kali. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ada yang menyampaikan firman kepada Yesus. Artinya ada yang memberi firman kepada Yesus. Yesus menerima firman. Setelah dia menerima firman, Yesus menyampaikan firman.
Artinya di sini Yohanes 17:8 Yesus menerima firman. Tapi bukan berarti di usia 30 tahun dia menerima firman. Oke, okay. Bapak sudah akui bahwa Yesus menerima. Dengarin Pak, Bapak sudah mengakui Yesus menerima firman. Di usia berapa kak itu? Artinya Pak, artinya dia itu adalah firman dan di usia 30 tahun baru dia mengajar. Di usia berapa dia menerima? Jadi baik Allah Pak. Di usia berapa dia menerima firman? Tidak, dia tidak menerima, tapi dia adalah. Kok tidak menerima Bapak? Kado sudah mengakui menerima, sekarang tidak menerima. Data ada. Anda bertanya dia di usia berapa? Iya, Anda kan tadi enggak setuju, Pak. Saya ulang lagi yang kelima nih. Yohanes 17:8. Enggak perlu Anda ulangi pertanyaan itu. Dengerin dulu, Pak. Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Dia menerima firman dan menyampaikan firman. Pertanyaan saya, waktu dia menerima firman ini di usia berapa? Benar loh. Ya. Ada tertera di situ usia 30 tahun dia menerima firman baru dia mengajarkan. Saya enggak berpendapat, saya bertanya, di usia berapa menerima firman? Itu enggak ada usia dia menerima firman. Gimana Anda bertanya? Ada enggak tertulis ayatnya di situ di usia segini dia menerima firman? Kan enggak ada. Jadi Yesus berbohong tidak menerima firman. Lah, dia itu firman itu sendiri. Orang dia menerima firman kok. Lah, mau dia menerima firman itu dari bapaknya. Tapi kan intinya adalah firman itu sendiri. Iya, di usia berapa dia, firman di usia berapa? Ada enggak di situ? Dengerin dulu Bapak. Di usia berapa firman ini menerima firman? Ada enggak tertulis di situ usianya? Saya bertanya. Enggak ada. Berarti Yesus menerima firman dari bapaknya tidak berusia. Jelas. Oke, jelas. Oke, terjawab. Artinya adalah itu udah berpikir. Ya udah. Waktu Yesus menerima firman dari bapaknya, Yesus tidak berusia. Tidak punya usia dia. Jadi begini, dari awal bapak itu ada. Dia itu udah, telah bersama-sama dengan firman-Nya. Lah, Anda kan bertanya usia berapa? Enggak ada di situ jawab tulisannya. Iya, artinya Yesus Anda bertanya sesuatu yang tidak ada. Artinya ada sesuatu yang tidak ada. Iya, Bapak. Artinya Yesus menerima firman waktu itu Yesus belum ada usia. Emang dia itu dari yang awal dan akhir? Bagaimana Anda mengatakan dia berusia? Iya, artinya waktu Yesus menerima firman, Yesus belum punya usia, betul? Iya, dia itu memang. Ya udah. Dijawab aja, Pak. Saya enggak ketawa kok. Iya, itu. Iya, udah. Baik. Udah saya jawab kok. Iya. Tadi pertanyaan saya belum ada jawab. Udah saya jawab, Pak. Enggak, maksud saya begini, Pak. Udah Anda jawab, tapi bisa saya kembali bertanya. Sekarang begini, Musa seperti aku bilang, dari awal itu dia sudah menjadi seorang nabi. Dari kecil aja dia udah diapakan sebagai seorang nabi. Bukan usia 40 tahun, 50 tahun. Lalu kenapa sebagai nabi paling terakhir, harusnya paling sempurna, dia itu kan seharusnya dari awal, Pak. Oke, saya jawab? Iya. Oke. Semua para nabi itu berbeda di zamannya dan kaumnya, berbeda bahasanya juga, berbeda sosial budayanya, berbeda kulturnya, berbeda liturginya. Setiap para nabi itu berbeda-beda usianya menerima itu. Jadi tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap para nabi di usia sekian waktunya menerima firman. Tidak. Nabi Adam berbeda, Nabi Daud berbeda, Nabi Musa berbeda, Nabi Nuh berbeda, semua para nabi termasuk Yesus Mesia berbeda. Jadi kalau Anda mau mengatakan kenapa Nabi Muhammad 40 tahun, kenapa nabi lain, yaitu adalah hak privasi, hak kuasa, hak paten dari Sang Pencipta bahwa di usia berapakah nanti nabi ini akan saya beri firman dan beri wahyu, begitu Pak. Oke. Tapi adakah nabi-nabi lain yang menubuatkan dia, Pak? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran nanti akan datang padamu seorang nabi yang namanya Ahmad. Oh, iya. Isa ya akan kalau datang. Kalau Anda mau membawa yang lain, ada kalau sering diskusi Pak ya. Bapak bisa baca di Ulangan 18:18 di sana. Aku akan menaruh firman-Ku di mulutnya dan seterusnya, begitu Pak. Tapi saya enggak mau ke sana. Saya hanya pakai Al-Quran saja.
Kalau kamu, Anda mau berdebat di sana, nanti Anda kewalahan karena Anda nggak menguasai Bible. Lagian memang ngapain juga coba ke sana, Pak? Besok-besok iya, Medan, Bapak coba. Saya nggak mau ke sana karena Bapak nanti nggak menguasai iya, Bible, Pak. Karena memang dasarnya nggak ada, Pak. Nggak bisa itu, nggak iya, bisa. Okay. Makanya saya nggak mau ke sana, Pak. Tapi di dalam Bapak nggak ada. Lagian jadi, kalau memang ada, Pak, seharusnya bukan kita ulangan, seharusnya Yesus sendiri yang berkata loh. Yesus berkata begini, Pak. Dengerin baik-baik, Pak. Yesus berkata begini. Yeah. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Siapa orang ini sesudah Yesus? Aku tanya sama Bapak, Yesus berkata kepada siapa? Muridnya atau kepada siapa? Ya kepada orang lah ya Pak yang ya kepada muridnya lah Pak. Ya, kepada muridnya bukan kepada kaumnya, gimana sih Anda? Oke, kepada baik. Muridnya. Kepada, masa dia harus nunggu 100 tahun? Oke, kepada muridnya. 12 murid Yesus ini, siapa di antara ke-12 murid Yesus ini ya melanjutkan perjuangan Yesus? Siapa? Semuanya, Pak. Eh, akan datang seorang, satu orang yang ditunjuk, Pak. Itu roh kebenaran Anda tahu apa? Bukan manusia. Ada kata orang, Pak, seorang. Orang. Coba Anda baca lagi. Saya ini Bible berjalan, Pak. mana ada seorang, coba Anda. Iya. Yeah. Sebentar saya baca. Enggak ada itu, coba. Iya, saya baca. Sekali lagi. Sebentar, Pak. Tenang aja, Pak. Penolong lain, Pak. Itu udah jelas. Saya baca, Pak ya. Yohanes 14 nomor 16 tulisan merah. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Okay. Yohanes 14 nomor 6. Saya ulang kembali. Ya, teruskan dulu. Itu aja dulu, Pak. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong. Siapa seorang penolong ini, Pak? Ku tanya sama Anda. Kan ku bilang tadi. Itu dia berkata kepada murid-muridnya. Iya, siapa seorang ini? Ya, roh kebenaran, Pak. Orang, Pak, bukan roh. Orang. Roh kudus. Orang. Lah, roh kudus. Orang. Emang muridnya Yesus roh kudus? Lalu ku tanya sama Anda. Apakah harus sampai 600 tahun nunggu? Orang, Pak. Lah. Makanya saya nggak mau ke Nabi sekarang Muhammad. Sekarang begini. Saya nggak mau ke Nabi Muhammad, Pak. Bapak sekarang jawab. Begini. Siapa orang yang dimaksud Yesus ini? Siapa orang ini? Roh kebenaran, Pak. Apakah roh dan orang sama? Ya, itu roh kebenaran, roh kudus, bukan orang. Jadi roh kudus orang? Lah, bukan. Roh kebenaran. Ini ada kata orang, Pak, di sini seorang. Seorang apa? Seorang penolong yang lain. Ya itu maksudnya seorang penolong itu ya roh dia orang berkata, Pak, masa orang roh. Salam. Sekarang begini. Bapak, buat apa Anda mempermasalahkan? Saya capek diskusi kepada Bapak. Kalau Bapak tidak mau jujur gitu loh, Bapak jadi, selalu melawan data. Jadi begini, seorang itu maksud Anda siapa? Ya saya tanya kepada Bapak, ini punya Anda, saya enggak mau menafsirkan. Nah, saya nanya, ada kata orang. Bagi kami itulah roh kebenaran. Kan ada di situ. Ya itu roh kebenaran. Itu udah jelas tertulis, Bapak. Itu seorang itu adalah roh kebenaran. Roh gitu. Itu udah jelas tertulis. Coba Bapak lanjutkan. Seorang yaitu roh kebenaran. Emang Nabi Anda roh kebenaran? Jadi roh itu adalah orang? Ya tanya yang di situ, Pak. Tanya yang ada di Alkitab itu. Iya, saya udah tanya. Gak ada jawab. Kan ada jawabnya di situ. Gak ada. Kebenaran. Gak ada, Pak. Orang, Pak. Orang. Kan roh kebenaran di situ. Ya, iya, siapa orang itu? Kebenaran. Siapa kan udah ada itu? Jawabannya, yaitu roh kebenaran. Siapa orang itu? Itu jawabannya. Anda siapa bertanya jawabannya itu, udah ada tertulis. Apakah roh itu adalah orang? Lah. Sekarang coba Anda lanjutkan lagi bacanya. Jawabannya udah ada di situ tertulis, roh kebenaran. Itu aja. Berarti Anda ada pusing-pusing. Berarti roh adalah orang. Berarti kalau maksud Anda orang itu siapa? Saya kan tadi gini ya, Pak ya. Kita mulai dari awal ya, Pak ya. Begini, Pak. Anda bertanya tapi jawabannya udah ada di situ. Gantian itu ngapain lagi Anda pertanyakan kepada Pak. Saya? Wong udah ada jawabannya di situ kok. Pak, sebentar, Pak. Gantian dulu ya. Tadi Anda dari awal mengatakan itu ke 12 murid. Kan gitu ya, Bapak. Iya. Seorang penolong yang lain. Bapak sekarang saya kasih kesempatan
ya, menunjuk ke 12 murid, Pak. Siapa yang menggantikan Yesus 12 murid, Pak? Jangan-jangan Bapak enggak tahu nama-nama murid itu. Begini dia, kan ku bilang sama Anda. Bapak tahu enggak nama-nama murid Yesus, ke-12 murid, Pak? Matius, Markus, ya. Siapa, Pak? Matius, Markus. Salah, Pak. Diurut dari atas, Pak. Matius, Markus. Itu enggak perlu ada tanya, saya enggak hafal. Ya, oke, saya hafal. Saya hafal. Dengerin, saya hafal. Pertama adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolemius, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Jelot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tidak ada namanya Markus. Ya. Lalu Anda apa? Jadi Markus. Jadi Markus itu bukan murid Yesus. Iya, jelas. Dia Markus, Lukas dan lain-lain itu tidak bukan lalu, murid lalu Yesus. Dengarin dulu. Lalu hubungannya dengarin dulu, Pak. Saya jelaskan saya Bapak dulu. Saya enggak ada urusan dengan 12 murid itu. Lalu hubungannya dengan pertanyaan. Tadi Anda yang menyebut 12 murid loh. Lah, emang ternyata 12 murid di situ. Ternyata Anda tidak kenal 12 murid itu, malah mesti. Lah, enggak, saya enggak tahu namanya. Saya cuma tahu namanya. Kita kan bukan jujur. Sekarang aku bilang tadi saya udah ya, hargai dong saya, Pak. Hargai dong saya yang hafal, Pak. Nah, ke-12 murid ini, siapa yang ditunjuk Yesus untuk menggantikan dia? Siapa? Iya, maksud Anda menggantikan dalam hal apa? Kan Yesus mengatakan seorang, berarti ke seorang jadi salah satu murid. Roh kebenaran itu, Pak. Orang Roh apa? Kudus. Orang lah, Pak. Begini, Anda nggak boleh seperti itu. Kan ada jawabannya udah, Roh kebenaran. Dia nggak menuliskan nggak ada nama, jelas di situ kok. Tapi ada, itu orangnya kemana itu? Jadi maksud? Lah, tanya dia, Pak. Artinya dia kan udah dia. Ada jawabannya. Lah, kan udah ada jawabannya, ngapain Anda bertanya kepada saya? Ya, itu Roh kebenaran. Kecuali nggak ada jawabannya. Apakah Roh kebenaran adalah orang? Lah, tanya di situ, Pak. Tanya aja di situ. Tanya, kan saya tanya, Pak. Secara logika, apakah Roh kebenaran adalah orang? Bapak nggak perlu bertanya pada saya, itu udah ada jawabannya, Roh iya, kebenaran. Menurut Bapak, jawabannya Pak Albert adalah seorang penolong yang lain, kan gitu. Bapak mengatakan orang itu adalah Roh kebenaran, kan gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, saya balikin ke Bapak, apakah Roh kebenaran adalah orang? Iya. Itu tergantung dari jawaban dari Alkitab yang ada di situ. Kalau memang saya tanya ke Barbar, yaitu Roh, enggak, Anda enggak perlu bertanya kepada saya, yang perlu jawabannya di situ ada. Aduh, kita kan bertanya masalah kebenaran. Capek. Lalu masuk Anda, lalu berapa lagi berapa capek saya kalau enggak ada ilmu, capek saya lagi berapa. Lah, bukan karena ilmu Anda sendiri yang bertanya hal yang ada jawabannya. Kan di situ sudah jelas Roh kebenaran. Itu. Kalau dibaca Bibelnya itu ya mengaku diutusannya untuk upaya bangsa-bangsa Israel gitu loh. Nah, kenapa Bapak ini di luar Israel mengingat gitu loh? Kan dia Yesus untuk bangsa Israel. Gimana Bu? Tolong Anda jelaskan pertanyaan lagi Bu, biar saya jawab. Kan Yesus mengaku dia diutusannya kepada bangsa Israel. Nah, kenapa Bapak ini di luar Israel juga ikut-ikutan menuhankan Yesus lagi? Dia itu berkata Bu kepada seorang perempuan yang bukan Bani Israel. Tetapi dalam konteks lain Bu, pas dia telah bangkit ke surga, artinya itulah akhir, maka dia berkata Bu, segala kuasa surga dan bumi ada padaku, diserahkan kepadaku, maka oleh sebab itu pergilah kalian ke seluruh bangsa di dunia dan jadikanlah mereka menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Bu, itu yang disebut amanat agung. Oh, itu di situ kan jadikanlah bangsa muridku, murid Pak, bukan jadikan hamba. Berarti ya itu Pak, katanya jadi murid. Ya kan? Sebagai firman Bu, dia harus berkata murid. Sebagai firman, dan dia sebagai datang ke dunia dalam bentuk manusia, dia harus mengatakan seperti itu, bukan menjadi penyembah-penyembahku. Anda ini gimana? Nah, makanya dia kan datang ke dunia sebagai manusia, Bu. Jadi kalau dia datang sebagai
Pak. Iya. Jadikanlah murid, berarti dia bukan Tuhan, dia itu guru. Lalu kenapa Anda nggak mau jadi muridnya? Lalu kenapa Anda nggak mau jadi muridnya kalau memang Anda percaya dengan itu dan Anda suka dengan nama itu? Itu kan sudah jelas tertulis, kapan Anda mau jadi muridnya? Aku menimani dia sebagai rasul, sebagai Tuhan. Lah, seandainya Anda sebagai menimani sebagai rasul, kenapa nggak Anda ikuti rasul itu? Yang memang menurut nah, pengertian itu, Anda, nah, dia adalah terkemuka dunia dan akhirat. Ya, dia terkemuka, tetapi termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya Pak ya. Musa juga ya, tapi sudah jelas Bu, terkemuka dunia dan akhirat itu Bu nggak bisa ditafsirkan ya dengan kata-kata yang lain ya, lagi Bu. Sambungannya Pak, sambungan ayatnya itu Pak, sambungan ayatnya itu jangan berhenti sampai di situ. Ada sambungannya, dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Enggak di situ. Tapi adakah yang tapi adakah onum yang lain dikatakan selain dia itu terkemuka gini, dunia gini, akhirat Bu? Iya, wajihan itu Musa. Musa dia wajihan juga di Al-Qur'an disebutkan. Tapi begini, mana? Bapak mengimani amanat agung. Nah, coba juga Bapak Ferdong, minum racun maut Anda tidak binasa. Anda mau mencobanya, Pak? Coba Anda baca-bacanya, Bu, biar saya jelaskan. Coba Anda baca. Ya itu kan Markus 16 sampai ke bawah itu di situ tertulis amanat agung itu. Nah, kalau gimana, Bapak enggak, hanya itu bukan amanat agung. Coba Anda baca. Apa yang mau dibaca? Apa yang tadi masalah Markus, racun-racun tadi Markus 16:15 ini saya merem loh Pak ya, saya apa lebih baik Anda bacakan ini. Ya saya baca merem ini Pak, merem ini, yes. Merem ini, yes. Ya beritakanlah Injil ke segala makhluk ya, barang siapa yang percaya dibaptis, barang siapa tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya adalah berbahasa baru, memegang ular, dan minum racun tidak celaka. Okay. Minum racun mau tidak celaka dan menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Artinya apa? Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan, minum racun mau tidak celaka. Begitu. Oke. Saya jawab pertanyaan Anda Pak ya. Saya jawab pertanyaan Anda. Itu ayat perintah atau nubuatan? Coba Anda jawab. Itu ayat perintah atau nubuatan? Makanya Pak, mau Anda hafal sejuta kitab ini. Perintah Pak, perintah Pak. Perintah. Anda tidak memahaminya, Anda tetap akan bodoh. Perintah ya? Pak, perintah Pak, perintah. Mana perintahnya? Pergilah ke seluruh dunia. Perintah Pak, pergi itu perintah. Saya tidak menyatakan bahwa pergi itu. Yang saya pertanyakan adalah yang Anda baca tadi masalah racun. Itu perintah melakukan atau perintah, tidak? Perintah Pak, jawab tanda-tanda. Begini, tanda-tanda itu orang. Dengerin dulu Pak. Dia nggak bisa didengerin lah kalau kayak gitu jawabannya Pak. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan adalah dibaptis. Satu, minum racun maut tidak celaka Pak. Gitu loh. Ayo, gimana itu? Itu perintah atau tidak? Tanda-tanda itu, Anda kan percaya Yesus Tuhan Pak. Pak, apa kan ada ayat tertulis Pak, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi gini aja Pak ya. Begini, mau nggak Bapak saya terangin dikit Pak? Itu ayat ya perintah atau bukan? Ya, oke, Anda diam dulu. Boleh Anda diam dulu sebentar, Pak. Enggak, saya sebentar, itu harus menjawab, itu harus ya, saya clearkan ini, Pak. Biar ya, silakan, di bawah Pak ngerti, harus saya clearkan. Itu ya, ya ayat perintah atau nubuatan? Ya. Jangan, begini dia, takutnya Pak, sering saya dengar orang-orang kita Muslim mengatakan seperti itu. Kalau memang kamu percaya Yesus minum racun, ada nggak perintahnya? Kecuali dia memerintahkan Pak, jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia, itu bisa kami lakukan. Tetapi itu kan tanda-tanda nubuatan Pak, jangan framing di sini. Kita ini banyak penonton di bawah Pak, saya tanya sekali lagi Anda, itu ayat perintah atau nubuatan? Oke, baik saya jawab ya Pak ya, saya bacain ya saja. Enggak perlu Anda bacakan juga, udah ketahuan kok. Bacakan ya, kalau memang Anda mau bacakan. Baca. Di situ perikop. Ya sebentar, supaya saya enggak salah ya. Biar ya, sebentar Pak ya. Biar saya enggak salah, saya lengkapi dulu. Oke. Gini Pak, lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, begitu ya Pak ya. Yes. Jadi percaya Yesus Tuhan dibaptis. Yes. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi yes, tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan adalah sebagai berikut. Ya. Yeah. Mereka akan mengusir setan demi namaku.
Oke, ini banyak yang lakukan, Pak. Banyak orang mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Seperti si raba-raba begitu ya, Pak ya. Bahasa baru bagi mereka. Mereka akan mengusir ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini sering KKR dipakai, Pak. KKR. Yes. Yang tidak dipakai Kristen adalah minum racun maut, tidak celaka. Iya jelas lah, Pak. Itu kan bukan diperintahkan, tapi itu kan tanda-tanda. Inilah tanda-tanda, bukan diperintahkan. Tanda-tanda apa, Pak? Tanda-tanda orang percaya. Percaya sama siapa? Meminum racun maut sekalipun. Tanda-tanda percaya akan. Apa? Tanda-tanda percaya apa? Tanda-tanda. Jangan Anda bolak-balik. Sekarang aku tanya sama Anda, ini pertanyaan perintah apa nubuatan? Ini tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan. Tanda-tanda itu bukan perintah, Pak. Tanda-tanda itu nubuatan, Pak. Itu nubuatan. Dan begini, Pak, saya menjawab pertanyaan Anda ya. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi itu kenapa? Ada tertulis. Ya. Tapi kenapa yang lain itu dipakai mengusir setan sering-sering? Ngobatin orang sakit atas nama Yesus. Dengarin dulu, Pak, gantian, Pak. Iya. Mengusir setan atas nama Yesus sering-sering. Iya, Pak, ya. Berbahasa baru sering kita gitu sering. Iya. KKR-nya di Simon semuanya itu nyembuhin orang sakit atas nama Yesus sering-sering. Dilompatin, Pak, minum racunnya, Pak. Dilompatin, Pak. Itu yang memberitakan siapa? Emang ada di situ. Jadi kalau begitu, Pak. Kalau begitu, Pak, yang ngobatin orang sakit kenapa dilakukan?
Itu kan menyembuhkan orang dalam nama yang di atas. Mau minum racun itu ada nggak diperintahkan? Sebentar. Sekarang begini Pak. Mengobati orang sakit itu Pak. Mengobati orang sakit ada perintah nggak Pak? Ya, itu kan tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Orang percaya berarti ya. Dia melakukan pengobatan. Nah. Terus kenapa minum racun percaya nggak mau diminum? Siapa yang minum racun? Kriterianya itu loh Pak. Dipilih-pilih ya. Yang nyuruh anda yang minum racun siapa? Nyuruh anda minum racun siapa? Ada nggak situ ayatnya? Capek. Ada nggak situ ayatnya? Tanya sama anda. Capek Pak. Ada nggak ayatnya itu ayat perintah? Lebih baik gini ya. Gak ada ayatnya. Dengarkan saya. Itu gak ada ayatnya memerintahkan. Dengarkan kecuali saya. Dia perintahkan Pak. Dengarkan saya. Kecuali dia perintahkan. Daripada Bapak menjawab tidak berilmu, dengarkan saya. Boleh Pak. Ya? Ini jelas berilmu Pak. Justru ya, Bapak yang tidak bisa membedakan mana nubuatan tanda-tanda dan mana itu perintah. Iya, dengarkan saya. Boleh izinkan saya. Makanya tunggu bentar Pak. Makanya aku bilang sama Bapak ya, mau anda hafal pun ayat Alkitab mulai dari awal hingga akhir, tetapi kalau penafsiran anda bukan berdasarkan kebenaran, itu jelas tidak akan anda mengerti. Itu aja anda tidak bisa bedakan Pak, antara perintah dan nubuatan dan tanda-tanda. Saya bingung sama Bapak. Nggak ada di situ ayatnya minum racun Pak. Kalau dia memberitakan minum racun Pak, saya kan minum. Oke. Artinya dalam hal ini Pak, Bapak anda harus mengakui bahwa anda kalah ya dalam hal ini. Apa-apa, santai aja. Di sini nggak ada kalah menang Pak. Biarlah audiens yang mendengarkan. Jelas. Saya akan memberikan sedikit edukasi. Kalau Bapak mau mendengar silakan. Kalau enggak Bapak boleh tutup dulu sebentar. Begini ya Pak ya. Markus 16 itu Pak, Markus dengar dulu Pak. Ya. Sebentar dulu saya bicara. Gantian. Bapak panjang lah bicaranya Pak. Gantian loh. Bapak panjang lah. Saya mau bertanya Pak. Saya enggak mau bertanya. Ini rumah Pak. Saya enggak mau bertanya kepada Bapak, saya mau bicara begini, sebentar. Gantian begini, Pak. Ya. Gantian. Ya, bentar, saya mau ngomong dulu. Tadi begini Pak. Iya tuh bentar. Sungguh sangat aneh Pak. Saya itu puluhan tahun enggak baca kitab. Bisa Anda bertanya kepada saya? Itu benar-benar luar biasa. Iya, Pak. Bapak stay dulu. Tapi jawaban Bapak itu, netizen itu malam ini pada terhibur, Pak, jawaban Anda. Ya terhibur lah orang rata-rata yang di bawah pendukung Anda. Mau Anda salah mau benar juga ya tetap bakal mereka membenarkan Anda. Yang nonton di Handi Celebes Channel itu 700 orang terhibur semua. Mau sejuta orang juga enggak masalah. Gantian, Pak. Kalau sejuta orang itu murid-murid Anda tetap bakal membela Anda. Ya, gantian dulu, Pak, gantian. Mari baik-baik. Saya enggak bertanya. Saya pikirin masalah ini jadi bangga. Iya, dia di sini problem. Oke. Okay. Silent please ya. Yes. Dengarkan saya bicara. Markus 16 itu hanya sampai di nomor 8. Di nomor 8 itu hanya original teksnya itu terdiri dari satu paragraf. Terjemahan LAI-nya menjadi dua paragraf. Oke. Okay. Itu berselang kemudian. Berselang kemudian Markus 16:8 itu motornya naikin aja ke sana. Waduh. Lanjut kemudian Markus 16 ini nongol 9 itu sampai 18. Dalam sering berdiskusi kepada orang-orang Kristen yang pandai yang mempelajari Bible, termasuk saya sebutin namanya yang ada di Indonesia dulu, Ezra Soru, Budi Asali dan kawan-kawan, itu mengakui bahwa Markus 16:8 ini adalah tambahan belakangan, tidak ada dari awal penulisan. Artinya tambahan belakangan. Bagi yang di luar negeri sudah banyak, Anda boleh lihat si David Wood sang penghujat di Skakmat dibawakan racun, dia mengakui bahwa ini tambahan belakangan. Jadi bukan asli dari Bible. Berarti artinya apa? Artinya amanat apa? Agung palsu. Artinya apa? Amanat agung. Ya, penambahan manusia. Penambahan manusia. Adapun orang-orang yang jujur menerjemahkan Markus 16:15-18 ini, korbannya sudah banyak.
termasuk yang ada di Eropa dan yang ada di daratan Afrika. Anda lihat filmnya, Anda lihat minum racun berjamaah, mati bareng-bareng. Untuk itu, Albert, lebih baik akui bahwa begini, ini tambahan belakangan. Ini saya edukasi begini, Bapak loh. Saya edukasi Bapak. Enggak, begini, begini, Pak. Oh, premen. Jangan edukasi Bapak. Fakta loh. Tunggu, ini fakta loh, Pak. Fakta. Kalau masalah fakta-fakta seperti itu, Pak, jangan ada edukasi saya. Begini aja, Pak. Sekarang saya balik kepada Anda. Ya, Bapak bantah dulu argumentasi saya. Benar enggak? Wah, itu kan edukasi yang tidak berhubungan dengan kebenaran. Ya, bantah dulu. Anda argumentasi saya dibantah dulu. Saya belajar loh, Pak. Saya sekolah loh. Enggak, bantah dulu argumentasi saya kalau Bapak mau, kalau punya ilmu. Iya. Bapak kalau punya ilmu, argumentasi saya dibantah dong. Tuh, dibantah dong bahwa Markus 16, 15, 18 itu asli apa palsu gitu loh. Bantah dong, Pak. Bantah aja. Ya? Ayo dong, Pak. Dibantah itu. Apa? Iya, mana maksud Bapak tadi? Saya ulang, tidak dengar karena ada teman, Pak. Oke, okay, saya ulang. Saya motor, ya. Saya ulang ya, saya ulang nih. Markus 16 itu, Pak, hanya sampai di nomor 8. Oke. Okay? Original teksnya itu hanya satu paragraf. Terjemahan Elaina menjadi dua paragraf. Oke. Okay? Jadi Markus 16 itu hanya sampai nomor 8. Seiring dengan waktu itu nongol kemudian 9 sampai 18. Oke. Okay? Jadi ini termasuk Markus minum racun itu tambahan belakangan. Kenapa demikian? Sudah diakui oleh banyak orang termasuk Pendeta Esra Soru, Budi Asali dan kawan-kawan yang di dalam negeri mengakui ini tambahan belakangan. Termasuk David Wood itu yang kepercayaan yang idola Anda termasuk si CP itu dan lain-lain kip, si James itu mengakui bahwa Markus 16 15 sampai 18 itu tambahan belakangan. Artinya tidak ada dari awal. Tapi kalau ada orang nekat jujur mengatakan ini asli, korbannya sudah banyak, baik di Eropa maupun di Ethiopia. Di sana berguguran orang minum racun gara-gara mempercayai Markus 16, 15 sampai 18. Kalau pernyataan saya ini salah, silakan Bapak kantor dengan ilmu, bukan dengan asumsi. Silakan. Lah, ini tidak ada hubungannya dengan ilmu dan asumsi. Guru saya bukan Esra Soru. Mau Anda katakan Esra Soru mengakui apa tidak? Yang jelas, Pak, yang tertulis di dalam Alkitab. Itu saja. Anda mengatakan udah banyak korban minum racun begini, Pak. Kalau masalah itu saya juga bisa berkata itu kan framing-framing di luar Alkitab. Itu kan menurut Bapak begini, itu palsu, itu enggak, menurut ini. Kalau masalah Anda mengatakan banyak minum racun di Afrika, itu enggak pernah saya dengar. Tetapi Pak, kita juga bisa apa, Bapak juga harus memperhatikan kenapa juga banyak orang-orang kita muslim yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka itu rela melakukan bom bunuh diri dengan membawa-bawa ayat. Itu kan salah penafsiran juga, Pak, sama aja. Oke, saya jawab. Iya. Ini dua hal yang berbeda dalam pendapat Bapak. Bapak tidak bisa menjawab argumentasi saya. Lah, emang yang saya enggak berbicara ke rakyat itu, Pak. Mau Bapak katakan ini tambahan, ini itu saya enggak ada hubungannya. Yang penting yang saya imani dan yang saya pegang adalah yang ada yang sekarang ini. Oke. Bapak udah ngomong-ngomong lagi. Udah puas ngomong ya? Iya. Habis Bapak tanya terus, bingung saya. Saya enggak pernah nanya, Saya enggak nanya. Wah, dari tadi giliran kita bertanya sekali, Anda bertanya 50 saya kali. Saya enggak bertanya lagi. Jadi saya bingung, ini room apaan sebenarnya? Ngomong lagi. Terus ya. Saya enggak bertanya ke Bapak-bapak lagi. Saya enggak mau. Karena apa? Tidak mungkin saya mendapatkan jawaban yang memadai. Lah, dari saya ini saya kasih jawaban memadai, Pak. Gantian buktinya masalah minum racun juga saya udah membenarkan Bapak bahwa itu bukan perintah. Nggak gitu. Ngomong lagi. Iya, teruskan bisa, pertanyaannya. Bisa diskusi nggak sih, Pak, ini Bapak? Bisa, Pak, sambil nyantai sambil ngopi. Ini ngapain dipikir secara serius banget, Pak? Itu intinya ya kebenaran yang kita tunjukkan itu aja. Oke, gantian, Pak, ya. Oke. Dalam hal yang namanya Bapak sering, apalagi media-media mainstream ya, dengan ada insiden seperti yang kita dengar, saya nggak mau menyebutkan ini karena ini komal, nggak boleh menyebutkan itu karena nanti kena kita peringatan baik di YouTube maupun ini. Terjadi ada insiden seperti itu karena mengatakan itu salah menafsirkan. Betul, Bapak, mereka orang-orang ini menafsirkan Al-Quran salah.
karena di dalam ajaran Islam itu baik hadis maupun Al-Quran itu tidak ada ajaran untuk dalam hal untuk mencelakai diri sendiri dan orang lain, tidak ada itu. Itu ajaran mereka ini orang konyol, mati konyol gitu loh ya Pak ya. Satu. Itu saya jawab. Bapak nanti abis ini saya komparasi kembali. Ini saya nggak bertanya ya. Ini enggak, biar saya ngomong, jangan dipotong. Ya, tunggu ntar Pak, saya ini juga yang bertanya. Lalu bagaimana? Tarpun saya bisa... belum selesai. Saya belum selesai. Nanti abis ini Bapak nanti tolong mencari Bible gitu ya. Bible. Cari Bible ini. Ini lagi ngomong lagi ini ya. Tadi Anda ada ngomong yang... dia. Ini siapa sih? Siapa sih? Tapi Pak. Ya diam dulu, diam. Dari tadi kau nggak diam. Dari tadi kau aja yang bicara, saya dengar. Terus Pak Albert kentut, nggak bicara dia? Kan ngomong udah ngemurah dulu kan? Jadi Pak Albert nggak ngomong tadi, kentut dia? Nggak bisa ngomong-ngomong bagus, hanya itu yang kau tahu. Ya, tadi Pak Albert ngomong apa kentut? Hanya itu yang kau tahu. Ini ngomong apa sih, ini orang tua ini apa sih? Moderator, hati-hati. Hati-hati, gigi palsu copot. Kau dari tadi ngomong. Hati-hati, gigi copot, gigi palsu. Kalau nggak mampu kau begitulah kau. Hati-hati, gigi palsu copot. Ini saya sama Pak Albert. Ilmu-ilmu apa kau pakai? Kamu sendiri nggak tahu Bible, coba baca Markus 16, 15, 18, 2 menit sekarang, cepat, bisa. Apa? Ayo. Ayo. Tahu dong. Sebelum kau baca. Pikir, coba baca. Begitu, coba baca Markus 16:15 cepat. Coba. Orang Bibel orang preming seperti itu. Dasar kok, apa kau menyimpan seperti itu? Kok preming, orang baca kok preming? Iya, jangan kau simpulkan apa-apa di Bibel. Siapa yang simpulkan, orang baca? Aku. Orang baca. Kok simpulkan orang baca? Hati-hati gigi copot. Copot apa copot? Kamu semakin tua semakin bodoh. Hati-hati gigi copot lo. Semakin tua gak pintar sikit. Hati-hati lo, saya nggak enak. Udah Pak, begini dia. Udah saya Bang, udah Bang perlindungan tunggu ntar Pak ya. Saya ingin ngomong Bang, begini. Ya udah memang tadi. Kalau masalah tunggu ntar Pak ya, saya mau ngomong. Kalau masalah itu udahlah, masalah framing menurut ini saya juga nggak mau ke arah itu Pak. Soalnya saya sebenarnya banyak pertanyaan Pak. Kalau itu kan udah menyangkut masalah perilaku ya. Kalau saya omongkan lagi bisa berabi nanti, makanya nggak usah ke situ. Ya udah, kalau mulai memang... siapa? Yang mulai siapa, ya. Pak? Yang mulai kan siapa? Anda yang mengatakan framing bahwa Alkitab itu udah dipalsukan, itu... udah apa, udah ditambahin, kan Anda? Kalau saya kan nggak mau berbicara ke arah situ, Mas. Datanya ada. Begini, saya juga punya data semua, Pak. Kami juga punya data, cuman buat apa? Apa urusannya ada? Makanya saya belum ngomong tadi. Apa tujuan Anda ke situ? Itu datanya ada. Ini kan nggak perlu. Mau Anda ngomong begini-begini, Pak, Mas, itu kan udah iman kami. Nggak bakal mempan. Itu udah sering kok, nggak perlu seperti berarti nggak pernah kajian akademik ya Pak ya? Yes, enggak, saya nggak pernah kajian akademik, cuma sering saya belajar okay. Juga belajar masalah mana, kita belajar masalah mana, kita Pak? Anda juga sering belajar di mana Pak? Belajar di mana? Di buku lah, di buku dan di internet. Sekarang begini, kita ini kan belajar internet. Anda itu kan tadi memframing bahwa di dalam itu kan udah dipalsukan, udah ditambah-tambahan, itu nggak boleh seperti emang datanya begitu rendah, emang datanya begitu. Lah, saya begini Pak ya. Kami juga punya data bahwa kita bandar begini. Coba, mana data Bapak? Enggak mungkin. Mana datanya? Katakan kan enggak perlu. Ditantang kepada seluruh umat manusia membuktikan kesalahan Al-Qur'an. Apa? Ditantang buat Bapak. Siapa? Siapa yang bisa membuktikan Al-Qur'an salah? Siapa? Begini Pak, saya juga tidak akan, tapi kami juga tidak percaya. Mau Anda buktikan dengan apapun, kami tidak percaya kok. Tidak percaya. Saya nggak butuh tantangan ke orang lain. Nggak butuh. Mau Anda begini Pak ya. Silakan Pak Ibu Rama. Nggak nyambung. Ilmu saya nggak seimbang. Saya stay by dulu. Lah orang ibu Anda nggak ada. Hanya ngomong begitu-begitu baik. Di manuskrip aslinya Pak, di manuskrip aslinya nggak ada itu. Jangan Pak. Anda bukan lebih pintar, Kak Bu, Anda itu bodoh. Dari tadi pertanyaan Anda juga sangat bodoh dan saya jawab pun Anda tidak tahu apa-apa. Udah mulai keluar kata-kata begitu Pak, janganlah. Lah, emang benar. Kalau dia nggak ngerti apa-apa nggak usah. Nanti saya jawab. Kita tes siapa yang pintar Pak, coba. Siapa yang pintar? Saya. Jadi bukan masalah kepintaran. Ya, begini Pak. Tadi Anda mengatakan bodoh loh.
Anda kalau Anda orang pintar, bodoh. Kalau Anda pintar, nggak mungkin room Anda selalu membahas orang lain. Enggak, itu kalau Anda pintar, begini bro, mencari kebenaran itu adalah dengan mengatakan diri kita benar, bukan mengotak-ngotak orang lain. Bagaimana orang bisa kenal dengan iman Anda, sedangkan Anda selalu ngurus iman orang? Tunjukkan, ini kami loh, ini kami loh, ini kami loh. Ini Pak, ini dialog lintas agama, bukan untuk masak-masak di sini, Pak. Kalau Bapak masuk di sini ya, Pak, dialog lintas agama. Dialog lintas agama, Bu. Dengar dulu, dialog lintas agama itu Bu, harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya, bukan menimbulkan perdebatan. Manfaatnya apa? Dengan dialog itu Anda bisa membuat orang lain dapat hidayah. Bukan asalnya dialog saja. Oke, okay, saya jawab. Mungkin dialog. Saya jawab. Anda yang ngomong terus loh. Anda ngomong terus ya, tadi. Jadi ya. Jadi begini Pak, ya, maaf ya. Pak, ini diskusi kita malam ini. Ini ngomong terus Anda loh. Ini Anda yang ngomong. Saya mau akhiri ini loh. Ya, soalnya ini teman saya udah nunggu di luar karena ini perdebatan udah nggak ada artinya. Ya, silakan, kalau kata saya nggak ada satu kesimpulan. Oke, baiklah, saya akan mengatakan selamat malam kepada kita semua. Semoga kita damai sejahtera dalam apapun kita. Marilah kita saling mengasihi dalam kita satu negara, berbangsa bernegara. Karena agama itu nggak boleh diperdebatkan, Pak. Agama itu adalah menurut iman masing-masing. Jadi ku tekankan kepada kita semua di sini, ada perintah-perintah baik saling mengasihi, itulah yang utama di dalam semua agama, Pak. Di dalam agama manapun kita enggak bakal mendapatkan berkat atau pahala mungkin di tempat-tempat di tempat saudara muslim kalau hanya membahas bahasa yang enggak artinya. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana iman kita bertambah sesuai dengan agama kita dan perilaku kita dari manusia jahat menjadi manusia baru. Itu yang terpenting. Okay. Itulah yang disebut iman. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perilaku yang baik itu tidak mengeluarkan kata bodoh dalam berdiskusi. Itu perilaku baik. Tapi yang saya dengar tadi, kami dari muslim gak pernah mengeluarkan kata begitu. Oke, okay? Itu perilaku baik. Siapa yang ngajarin, terserah Anda. Diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama di sini, Bapak. Ini bukan monolog di sini. Kalau Bapak mengatakan tidak boleh diskusi lintas agama, ya jangan di sini protesnya, Bapak. Anda ke koma-koma puter-puter juga di sana itu. Banyak itu. Itu ya. Dengan adanya diskusi lintas agama, sudah banyak orang yang mendapatkan pencerahan bersyahadat. Saya belum pernah mendengarkan satu biji pun manusia, baik di Manubulu maupun yang lain, dia murtad karena debat lintas agama. Belum ada. Yang ada adalah orang bersyahadat, orang mualaf karena mendengarkan diskusi lintas agama. Ini fakta. Minta bukti tak kasih tiap hari. Itu intinya. Nah, itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Makasih Bu Rama. Makasih Bang Andi. Ya. Baik teman-teman, kita tutup ya. Ibu Rama yang nutup deh, Bu Rama. Sekaligus biar suara Ibu Rama menggelegur di YouTube saya yang nonton 750 orang malam hari ini, Bu Rama. Silakan Ibu Rama ditutup. Alhamdulillah. Tadi dibuka siapa? Sama host. Tutup host. Hostnya tidur ya? Apa ya? Perempuan yang nutup bagus lah. Doa kepada Tuhan Mas Jeli. Silakan Bu Rama. Oke. Bang host. Hostnya tidur. Ini tutup dulu di channel saya. Abis ini kita ngobrol lagi. Silakan. Saya pendek aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke, teman-teman, terima kasih buat semuanya ya. Ini tadi diskusi ya sama Oten tidak berilmu. Ya, Anda lihat sendiri gitu loh. Ngomong asumsi saja, justru saya yang ngerti Bible, dia enggak ngerti Bible. Apalagi si Pipo, enggak ngerti Bible. Palbet enggak ngerti Bible. Ngoceh aja gitu loh. Inilah kita lihat mereka tidak berkualitas. Saya ajak dia secara akademik, dia muter sana muter sini. Gitu ya. Nah, gak imbang buang-buang waktu sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih teman-teman di luar sana terhibur ya dan mendapat edukasi bahwa kualitas muslim berdebat dengan kualitas Kristen berdebat, silakan nilai masing-masing seperti apa pendapat Anda masing-masing ya.
Kita nggak boleh muji diri, tapi kita berbicara sesuai data dan fakta. Bisa dibuktikan. Dan semua omongan saya, datanya ada. Termasuk Markus 16. 8, MT dulu, baru kemudian nongol 9 sampai 18. Anda boleh beli Bible yang zaman dulu, tidak ada. Markus 16 sampai 8 doang. Sampul yang sama. Anda boleh nonton videonya itu, ada itu, memperlihatkan. Gitu ya, ada datanya gitu. Untuk itu ya, sekiranya ya, saya himbau ya, kalau ini mas ini kan sama si Lai, kepada teman-teman Kristen, kalau sekiranya ilmunya belum nyampe, ya lebih baik jujur saja, saya belum mampu, ilmu saya belum kesana. Kita maklum gitu loh, daripada sok tahu tapi isinya kosong, melompong gitu loh. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, terima kasih buat semuanya. Habis ini kalau ada topik menarik, kita akan like-kan kembali. Sekali lagi, mohon maaf atas segala hilaf dari kami. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya semua. Sampai jumpa lagi nanti. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.